dari apa yang saya lihat sangat menarik ya. Kenapa? Karena pengajarnya bukan hanya mengajarkan sebuah teori one way talking gitu, tapi dia mengajak semua murid yang ada untuk terlibat. Dan terlebih lagi kami sangat dibantu dan murid-murid sangat antusias bisa langsung mencoba dan aktif melalui dari apa yang saya lihat sangat menarik ya. Kenapa? Karena pengajarnya bukan hanya mengajarkan word-nya, terus itu kayak log itu menghemat waktu juga. Soalnya kalau misalnya pas udah jepret menghapus, gampang tinggal pencet. Hari ini kami selesai melakukan kegiatan belajar yang sangat berbeda. Ini sesuatu yang baru dan buat saya menyenangkan, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk siswa pastinya. Saya melihat ini sesuatu yang memudahkan bagi kami. Bagi siswa sendiri, anak-anak bisa terlibat langsung. Interaktif projector ini membantu kegiatan kami dalam proses belajar dan kreativitas siswa makin dikembangkan. Harapan saya, proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Selamat siang pendidik Indonesia, salam pendidikan. Halo, aku ingin mengenalkan tentang Teachin.id. Teachin.id merupakan one-stop service platform pendidikan yang ditujukan untuk para guru Indonesia. Teachin.id bercita-cita untuk membangun pendidikan Indonesia melalui guru-guru dengan memberikan dukungan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kami hadir untuk guru Indonesia sejak tahun 2017. Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 guru yang mendaftar di website Teachin.id. Tidak hanya guru-guru Indonesia yang bergabung dengan Teachin.id, namun lebih dari 300 sekolah dan beragam komunitas pendidikan juga ikut bergabung di dalamnya. Terdapat 6 fitur yang mendukung peningkatan kompetensi guru pada Teachin.id, yaitu media sosial, lowongan kerja, forum, blog, training, dan marketing. Yuk daftarkan diri Anda di website teachin.id segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Halo semuanya, Bapak Ibu teachers. Kami ucapkan selamat datang karena telah menghadiri webinar yang tentunya kita tunggu-tunggu bersama nih. Nampaknya juga banyak nih ya Bapak Ibu teachers dari Sabang sampai Merauke, tadi ada dari Jawa Barat, kemudian dari banyak daerah ya. Saya ucapkan selamat datang dan semoga dengan menghadiri webinar ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu teacher semua, kalau tadi kita sudah bersama-sama nih ya, tentunya menyaksikan cuplikan video menarik dari Teachin.id dan juga Epson Indonesia, tentunya kita harus kenalan dulu nih ya. Nah, nanti Bapak-Ibu teachers bisa langsung berkenalan dengan Epson saat sesi materi gitu ya. Dan tentunya juga nanti bisa ngobrol lebih jauh seputar solusi yang dihadirkan oleh Epson pada saat sesi tanya-jawab. Yuk, sekarang kita kenalan dulu yuk dengan Teachin.id tentunya.
teachin.id. Nah, Bapak Ibu, teachin.id ini merupakan one-stop service online platform yang memang didedikasikan untuk guru, tenaga pendidik, ahli pendidikan, dan setiap orang yang memang tertarik dalam dunia pendidikan tentunya. Nah, teachin.id didirikan pada 2017 setelah bergabung bersama kami lebih dari 300 institusi sekolah dan juga 10.000 users. Wah, banyak ya Bapak Ibu. Jadi, kepada Bapak Ibu teacher semua, yuk nggak perlu ragu untuk langsung aja kepoin Teachin di www.teachin.id dan langsung meregistrasikan diri untuk menjadi user dari Teachin.id tentunya. Nah, Teachin.id terdiri dari tim yang berkualitas yang tentunya kami percaya kami mampu nih untuk memahami peluang dan tantangan yang Bapak Ibu hadapi, kemudian juga yang institusi pendidikan hadapi itu sendiri. Oleh karena itu, Teachin.id menghadirkan beberapa fitur spesial, di antaranya ada job vacancies. Nah, ini Bapak Ibu, job hunter nih ya, bisa langsung melihat list lowongan pekerjaan di www.teachin.id untuk kemudian bisa langsung di-apply. Kemudian selain itu juga ada forum, jadi Bapak Ibu teacher nih bisa ngobrol nih seputar pendidikan dengan user lain dari Sabang sampai Merauke loh, dengan cara yang mudah hanya melalui www.teachin.id. Kemudian selain itu juga menghadirkan blog di mana Bapak Ibu teachers nih bisa mengupload seluruh artikel seputar pendidikan dan juga tentunya bisa langsung melihat artikel-artikel yang sudah diupload oleh user lain. Nah, ini nampaknya juga ada dari Bogor, Medan. Wah, terima kasih ya karena sudah hadir. Nah, selain itu juga ada sosial media. Kemudian juga ada fitur event and training. Nah, jadi Bapak Ibu teachers yang tentunya sangat senang nih ya mengikuti acara-acara seputar pendidikan, salah satunya seperti webinar gratis, yuk langsung aja berkunjung ke www.teachin.id untuk kemudian bisa langsung dilihat list event-eventnya yang bisa langsung kemudian Bapak Ibu teachers semua berpartisipasi di dalamnya. Nah, selain itu teachin.id juga menghadirkan fitur marketplace di mana Bapak Ibu teachers bisa melihat nih banyak berbagai produk teaching assistance yang tentunya bisa dipertimbangkan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, marketplace ini sebagai lapak nih untuk Bapak Ibu yang merupakan partner yang memang tertarik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu teachers dan seluruh hadirin, jangan lupa untuk langsung kepoin teaching.id di www.teaching.id. Kemudian juga jangan lupa nih ya untuk ke sosial media, kunjungi sosial media kami dengan alamat @teachin.id karena kami hadir di Instagram, LinkedIn, Facebook dan juga Twitter tentunya. Kenapa? Karena Bapak Ibu teacher semua bisa langsung mendapatkan banyak informasi menarik seputar pendidikan dan tentunya bisa langsung memanfaatkan 6 fitur spesial yang sudah dihadirkan oleh teachin.id. Selain itu nih ya Bapak Ibu teachers, untuk mempermudah Bapak Ibu teacher semua nih ya, kita juga telah hadir berupa mobile apps gitu ya, aplikasi teachin.id di mobile app. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa langsung ke Play Store untuk kemudian bisa langsung mengetik teachin.id untuk kemudian mengunduh dan tentunya menikmati. Jadi lebih gampang ya Bapak Ibu teachers. Selain itu, Bapak Ibu teachers yang sudah memiliki aplikasi barcode scanner bisa langsung di-scan nih. Nah, sudah terpampang nyata di layar kaca Bapak Ibu semua. Bisa langsung di-scan untuk kemudian bisa diunduh aplikasinya dan dinikmati fitur-fiturnya. Selain itu, teachin.id juga memiliki berbagai program ya Bapak Ibu. Jadi nggak hanya webinar seperti yang sedang Bapak Ibu teachers hadiri saat ini. Nah, teachin.id ini juga punya program namanya Teachin untuk Sekolah. Nah, apa itu Teachin untuk Sekolah? Jadi untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu, kami persilahkan dengan senang hati untuk berpartisipasi mengupload nih ya. Kita akan mengupload lowongan pekerjaan yang sekolah Bapak Ibu sedang buka di website kita di www.teachin.id. Nah, program ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, bagi sekolahnya yang sedang membuka lowongan pekerjaan dunia pendidikan tentunya bisa langsung di-scan nih aplikasi menggunakan aplikasi barcode scanner, barcode-nya bisa langsung di-scan untuk kemudian dilengkapi formnya dan langsung berpartisipasi. Tapi apabila Bapak Ibu belum memiliki aplikasi barcode scanner, nggak perlu khawatir, bisa dicek di room chat-nya untuk kemudian bisa langsung diklik dan dilengkapi formnya tentunya.
Nah, selain itu, Bapak Ibu Teachers, Teachin sekarang ada di Telegram ya, ada di grup Telegram. Kenapa? Guna memudahkan kita semua untuk berkomunikasi dan Bapak Ibu Teachers semua bisa langsung mendapatkan informasi seputar pendidikan. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu Teachers bisa langsung join di grup Telegram kita. Nah, bisa dilihat di layar kaca Bapak Ibu Teachers semua, bisa di-scan menggunakan aplikasi barcode scanner atau bisa diklik nih di room chat sudah di-share ya oleh tim Teachin. Link untuk join di grup Telegram teachin.id. Jadi tunggu apa lagi, Bapak Ibu Teacher semua, yuk langsung join di Telegram kita untuk kemudian Bapak Ibu Teacher bisa langsung mendapatkan gitu ya informasi terupdate seputar program-program teachin.id tentunya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di scan kepoin teachin.id di www.teachin.id dan juga kepoin kita di sosial media tentunya. Ya, nampaknya seluruh peserta juga sudah siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu nih ya, Bapak Ibu Teachers yang sudah menghadiri webinar kita di siang hari ini, baik di ruang Zoom maupun yang sedang menyaksikan YouTube live streaming. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati. Perkenalkan, saya Vivin Safira yang akan memandu jalannya webinar gamification dalam PJJ yang dipersembahkan oleh Teachin.id dan Epson Indonesia. Nah, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu Teacher semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar gamification dalam PJJ hari ini. Sebelum kita memulai sesi rangkaian acara inti, perkenankan saya untuk membacakan beberapa rules yang mohon kiranya untuk diperhatikan ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu semua akan mendapatkan e-sertifikat tanpa terkecuali. Caranya gimana? Bapak Ibu semua dimohon untuk mengisi feedback form yang akan di-share di akhir acara. Jadi stay tune terus. Jadi dalam webinar ini, Bapak Ibu Teachers tidak akan ada presensi, melainkan hanya akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, e-sertifikat ini akan terkirim secara otomatis setelah Bapak Ibu Teachers mengisi feedback form yang nanti akan di-share di akhir acara. Tentunya pastikan alamat email dan namanya yang dicantumkan sudah benar ya Bapak Ibu Teacher. Nah, kemudian dalam webinar ini Bapak Ibu Teachers tidak hanya akan mendapat ilmu yang bermanfaat e-sertifikat, tapi Bapak Ibu Teacher semua akan berkesempatan membawa pulang nih door prize berupa Bapak Ibu Teachers nanti bisa printer Epson L120 dengan cara mengisi feedback form tersebut. Dan juga jangan lupa untuk memfollow nih ya, memfollow teachin.id dan juga Epson Indonesia tentunya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Nah, dalam webinar hari ini kita kedatangan narasumber yang berkualitas, yang hebat, yang juga mumpuni di bidangnya tentunya. Hari ini kita kedatangan Bapak Zanipar S. Asyadari dari Epson Indonesia. Halo Pak Zan. Halo Mbak Vivin, selamat siang ya. Selamat siang menjelang sore. Halo, selamat siang Pak Zan. Apa kabar? Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Pak Zan gimana? Sehatkah? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Dan tentunya semoga Bapak Ibu Teachers yang hadir dalam webinar hari ini juga sehat ya. Dan tentunya Pak Zan juga akan sharing nih banyak informasi yang akan disampaikan seputar solusi yang dihadirkan oleh Epson Indonesia tentunya ya Pak ya, yang bisa mendukung pendidikan di Indonesia dan kegiatan belajar mengajar pastinya. Nah, selain Pak Zan, kita kehadiran narasumber yang gak kalah hebatnya nih ya, kehadiran Prof. Eko Indrajit. Halo Mbak Vivin, halo Pak Zan, apa kabar? Halo Bapak, Ibu, halo, semua di seluruh wilayah tanah air. Semoga semua sehat. Amin, semoga sehat selalu. Dan Prof. Eko juga semoga sehat selalu ya Prof. Terima kasih. Nanti kita akan sharing-sharing ya Prof. Mengenai ya, gamification dalam PJJ. Wah, ini menarik banget ya. Dan tentunya juga merupakan tren pendidikan di Indonesia nih ya, dengan pembelajaran digital seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu Teachers jangan kemana-mana, stay tune terus tentunya. Nah, nampaknya seluruh narasumber dan juga seluruh peserta sudah siap nih ya untuk mengikuti webinar gamification dalam PJJ di hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi rangkaian acara inti. Sesi pertama akan
disampaikan oleh Bapak Zani Par dari Absensia dari Indonesia tentunya. Nah iya nih Pak, berbicara terkait tema kita ya. Ya, kira-kira tentang gamification, kemudian kira-kira absence ini bagaimana gitu ya Pak ya, menyuguhkan solusi yang tentunya bisa nanti dipertimbangkan dan digunakan nih oleh Bapak Ibu teachers dari Sabah dalam PJJ. Ya, terima kasih Mbak Vivin ya. Sebelum ya, saya jawab, apa suara saya terdengar bagus nggak di Mbak Vivin dan peserta? Sempurna Pak. Oke, amin. Terima kasih, Prof. Saya deg-degan nih kalau ada Prof. Eko. Oke. Karena belakangan ini di daerah saya agak mendung, walaupun saya sudah siapkan 5 Wi-Fi. Jadi, setiap webinar itu 5 Wi-Fi harus aktif. Supaya informasi yang ingin kita sampaikan ke Bapak-Ibu semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Tidak mengalami gangguan. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak-Ibu semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak-Ibu, tenaga pendidik, Bapak-Ibu guru, kepala sekolah, pimpinan sekolah, semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersemangat, dan selalu termotivasi. Nah, izinkan saya berbagi informasi mengenai teknologi dalam learning gamification. Dan saya juga mohon izin kepada Prof. Eko mendahului memberikan paparan. Sebab memang sudah dirancang seperti ini supaya nanti Prof. Eko bisa menyempurnakan materi saya. Ini berikan izin, Pak Zan. Oke. Jadi, ini kesekian kalinya. Kami bekerja sama dengan teaching dan juga dengan Prof. Eko hadir untuk Bapak-Ibu semuanya, di mana bagaimana teknologi bisa diimplementasikan dalam learning gamification, terutama pada distance learning. Perkenalkan sekali lagi, saya dengan Jennifer S. Asyadari sebagai Head of Visual Instrument dan juga Business Printer Product Marketing di Epson Indonesia. Ada alamat email dan juga nomor handphone saya yang bisa dihubungi apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan pada saat acara ini berlangsung atau setelah acara ini berlangsung. Nah, Bapak-Ibu, mungkin bukan yang pertama sekali Bapak-Ibu membaca apa yang saya paparkan di halaman pertama ini, yaitu guru yang sukses adalah guru yang selalu beradaptasi, ya, mampu beradaptasi dan menemukan cara-cara baru. Jadi cara baru ya, bukan cara yang lama. Jadi gamification itu juga cara baru. Kalau dulu, anak-anak dilarang bermain pada saat jam pelajaran. Nah, ini semua diputar ya. Sekarang malah di encourage atau dimotivasi untuk belajar sambil bermain. Dan ternyata hasil dari belajar sambil bermain itu mendatangkan dampak yang baik untuk anak didik kita. Nah, belajar sambil bermain ini juga tidak terbatas oleh tempat dan waktu, di rumah, di sekolah, pada saat tatap maya maupun tatap muka. Nah, sebelum saya start dengan materi inti, kembali saya perkenalkan bahwa kami dari Epson Indonesia adalah anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation. Kami berkantor pusat di CB9 di Jakarta, 20 tahun mengabdi dan berkarya untuk bangsa Indonesia dengan berbagai jenis solusi yang kami hadirkan untuk pendidikan Indonesia. Beberapa yang saya sampaikan di sini adalah sebagian dari solusi yang kami punya, yaitu solusi untuk kolaboratif dan interaktif classroom, kemudian solusi mencetak dengan ramah lingkungan, mencetak materi-materi poster-poster kreatif untuk sekolah ataupun anak didik, kemudian mencetak dengan teknologi CSS atau inkjet yang hemat biaya dan juga hemat energi, serta sampai juga ke teknologi robotik. Ya, teknologi robotik yang dikembangkan oleh Epson saat ini banyak fokus di automation atau factory automation atau di pabrik. Dan yang terakhir juga label untuk penggunaan rumah maupun untuk penggunaan anak didik kita di sekolah. Nah, pendidikan saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan era sosial atau society 5.0 juga sudah digadang-gadang.
Jadi sudah disampaikan, disounding kepada semua penduduk Indonesia. Kenapa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini sangat penting? Karena adanya pandemik atau tidak adanya pandemik, kita sudah harus masuk di era revolusi 4.0. Distance learning sebenarnya bukan solusi dari kondisi pandemik. Distance learning ini adalah salah satu cara untuk menyiapkan siswa-siswi siap untuk masuk ke revolusi industri 4.0. Jadi kalaupun tidak ada pandemik saat ini yang terjadi, distance learning akan tetap terjadi Bapak-Ibu semuanya. Hanya saja dengan adanya pandemi, kita dipercepat katalisator ya. Pandemi ini sebagai katalisator atau kita di-expedite untuk masuk ke era-era digital yang lebih maju dan juga yang lebih memanfaatkan teknologi-teknologi. Nah, society 5.0 adalah merespon bagaimana manusia hadir di revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Jadi, boleh masuk dan memanfaatkan teknologi, tapi jangan diperbudak teknologi. Nah, itulah manfaat dari society 5.0 tadi ya. Kemudian bagaimana teknologi memang benar-benar diciptakan untuk memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki kualitas pendidikan. Bukan menjadi misalnya teknologi robotika mengurangi orang. Nah, itu bukan ya. Jadi, itu sebabnya ada society 5.0. Nah, kita mengetahui bahwasanya pendidikan di Indonesia memiliki beberapa stakeholder, yaitu pimpinan sekolah, guru-guru, kemudian masyarakat, kemudian orang tua, dan juga pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Nah, dibutuhkan suatu sistem pembelajaran yang menyeluruh, yang holistik. Jadi pada saat kita bicara distance learning, bukan hanya sekolah saja yang harus siap. Orang tua juga harus siap, kemudian masyarakat juga harus siap, pemerintah juga harus siap, guru-guru harus siap, dan murid-murid juga harus siap. Jadi butuh sistem pendidikan yang holistik yang berpusat kepada siswa. Jadi apabila siswa memiliki pengalaman belajar yang bagus dengan berbagai metodologi seperti learning gamification, maka itu akan membuat kualitas anak didik kita akan semakin cemerlang. Nah, bagaimana pendidikan itu seharusnya berubah? Kita tahu bahwasanya proses belajar mengajar sebelumnya masih banyak yang mengaplikasikan komunikasi satu arah. Jadi guru berdiri di depan kelas, kemudian menyampaikan materi, siswanya mencatat, dan diberikan tugas. Nah, proses seperti itu terjadi nih setiap hari, lima atau enam hari seminggu mengalami proses yang sama, kemudian 52 minggu, jadi 5 dikali 52 minggu ya, sekitar 250 hari siswa-siswi menjalani proses yang sama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, totalnya 12 tahun mengalami proses pembelajaran yang sama. Bapak-Ibu bisa bayangkan nggak? Itu adalah doktrinasi. Doktrinasi metodologi pembelajaran yang lama atau cara-cara yang lama yang selalu terus dilakukan selama 12 tahun. Kemudian guru sebagai pusat. Jadi selalu, anak-anak, dengarkan bapak guru di depan. Gitu ya. Nggak pernah dibilang, guru-guru, dengarkan anak didiknya. Nah, itu belum pernah disampaikan seperti itu ya. Kemudian, materi pembelajaran juga terbatas. Ya, memang dulu menggunakan, kalau pada zaman saya, buku cetak, sekarang buku tematik. Ya. Kemudian, tidak menggunakan sumber-sumber yang lain. Nah, selama masa pandemi, guru akhirnya berkreasi. Pertama, menggunakan materi pembelajaran yang bersumber dari sumber-sumber lain yang tidak hanya buku tematik saja atau buku cetak. Kemudian yang kedua, bahkan membuat sendiri gitu. Dan memang sudah banyak guru-guru yang berkreasi dengan membuat video sendiri, dengan membuat PowerPoint yang cukup menarik untuk anak didik tadi. Dan saya kira Bapak Ibu melihat dampaknya. Kemudian kurangnya visualisasi, ya. Coba dibayangkan. Nah, pada saat kita mengajar meminta murid membayangkan. Mereka membayangkannya beda-beda ya, apalagi zaman distance learning seperti ini, PJJ. Coba dibayangkan anak didik semuanya. Ada yang membayangkan permainan, ada yang membayangkan makanan. Nah, itu tidak terpusat, tidak terkonsentrasi. Nah, itulah yang kita jalannya atau kita hadapi pada proses pembelajaran yang sebelumnya. Sementara, survei yang dilakukan oleh BPS, Bapak-Ibu lihat yang saya garis merah, 10,8, 11% itu adalah post Gen Z, atau generasi alpha, kemudian 28% itu adalah Gen Z.
Jadi ini aja tuh udah 38% ini adalah generasi baru. Gitu. Milenial ini yang sudah kuliah dan sudah kerja, ya. Ini 26%. Jadi Gen X dan baby boomers itu hanya sekitar 30% saja. Jadi bumi atau Indonesia ini sudah didominasi oleh generasi-generasi baru yang digital native, yang memiliki pemikiran kritis. Kemudian social media concern. Bisa belajar dengan online, mereka interaktif, partisipatif, dan bukan reaktif. Kemudian mereka juga keen on mobile dan selalu ingin traveling, berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Karena sebelum pandemi terjadi, traveling itu adalah reputasi, ya. Seberapa banyak kita upload banyak dengan background kota-kota di Indonesia. Nah, itu habit dari generasi sekarang nih. Mau belajar aja gurunya difoto dulu baru diupload, nggak langsung dengerin. Nah, itu habitnya, ya. Nah, sehingga guru-guru atau pendidikan harus dilakukan dengan kompetensi guru yang paling terupdate atau yang paling terakhir. Di pendidikan 1.0, kompetensi yang diterapkan adalah pedagogi, di mana guru sebagai ahli center dan juga sebagai pusat. Kemudian, di kompetensi yang kedua, andragogi, di mana guru sebagai orkestrator dari pengetahuan. Di ketiga adalah guru sebagai mentor atau fasilitator. Nah, ini sebenarnya sebagian besar sudah dijalankan. Mungkin masih banyak yang berkutat di pedagogi, ada yang sudah masuk ke andragogi, ada juga yang sudah masuk ke andragogi with mobile. Nah, dibutuhkan di era 4.0 ini adalah heutagogia, kompetensi heutagogi, di mana guru sebagai konektor dan kreator. Jadi siswa jadi connection maker, memiliki ahli ke expert atau kepada orang-orang yang sudah punya ahli dan expertise, kemudian mereka bisa membuat konten sendiri sebagai content producer, kemudian murid menjadi guru, ya. Murid yang mengajar, murid yang menjelaskan dengan menggunakan project-based learning tadi atau juga learning gamification tadi. Kemudian sekolah juga menggunakan kurikulum berbasis web dan guru sebagai scholar, ya. Nah, dengan kita menerapkan kompetensi ini, maka Bapak Ibu guru bisa memastikan anak didik akan memiliki skill, literasi, dan kompetensi untuk abad 21 seperti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi, bagaimana seharusnya pendidikan itu berubah? Pertama, yang tadi one-way communication harus two-way atau multi-directional communication. Jadi, tidak hanya guru lagi yang berbicara, tapi guru akan banyak mendengar. Nah, itu mendengar sehingga siswa yang ngomong. Kemudian, guru akan banyak mengawasi, memastikan semua orang memberikan ide-ide mereka yang terbaik tanpa ada rasa malu. Saya pada saat saya sekolah dulu, ya, situasi itu mendidik kita khawatir atau takut memberikan pendapat. Kenapa? Takut salah. Bapak Ibu, itu terbawa sampai ke dunia kerja. Sehingga pada saat di dunia kerja bertemu dengan saingan yang dari luar negeri, contoh seperti saya di multinational company, itu kita bertemu dengan orang Jepang, orang Australia, orang Malaysia, orang Eropa, orang Singapura. Nah, kita cenderung pasif jadinya, cenderung mengikuti. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi apabila anak didik tidak dibiasakan untuk memberikan pendapat. Jadi dibutuhkan two-way atau multi-directional communication. Kemudian yang kedua, kelas harus berpusat kepada siswa. Jadi tidak berpusat kepada guru. Jadi semuanya akan student-centered. Apa yang dibutuhkan? Bagaimana cara mengajar? Sehingga pada saat Bapak-Ibu menerapkan student-centered classroom, maka Bapak-Ibu harus menguasai personalized teaching. Bagaimana mengajar ke anak A dan B dan C dan D. Itu menyampaikannya harus beda-beda. Gitu. Nah, itu udah seperti orang tua sebenarnya, Bapak-Ibu, ya. Orang tua punya anak 5, maka dia harus punya hati 5, gaya bicara 5, cara kata-kata yang diomongkan juga harus bervariatif. Nah, itu yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian, materi pembelajaran tidak berasal dari satu sumber saja. Jadi multi-source education material. Bisa dari YouTube misalnya, bisa dari internet dan sumber lain, bisa juga dari jurnal-jurnal pendidikan yang lain, bahkan bisa juga dari materi-materi internasional yang kemungkinan sudah banyak di-share. Bahkan bisa memanfaatkan
game-game atau aplikasi-aplikasi edukasi. Dan yang tadinya kurang visualisasi, sekarang harus banyak visualisasi supaya anak didik mudah menangkapnya. Jadi menerapkan learning visualization tools dan juga gamification. Sehingga seperti inilah kelas yang sudah masuk ke learning gamification, di mana mereka berkolaborasi, berkelompok, memiliki materi pembelajaran yang berasal dari berbagai sumber dan didiskusikan. Guru hanya mengawasi dan memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian memancing si anak didik untuk memberikan ide-ide mereka, pendapatnya mereka, bagaimana mereka kita latih untuk berargumen, bagaimana mereka kita latih untuk menganalisa, menyampaikan pendapat, dan mempertahankan pendapatnya. Kemudian, situasi sekolah seperti ini atau ruangan kelas seperti ini, kita bisa dapatkan dengan menggunakan teknologi-teknologi Epson, yaitu interaktif projector, kemudian dokumen kamera sebagai visualizer, dan juga produk-produk printer atau business inkjet printer. Nah, Bapak-Ibu, untuk bisa menjalankan kelas yang tadi, yang interaktif, yang kolaboratif, yang mampu menerapkan learning gamification, maka Bapak-Ibu harus memiliki skill atau harus adaptif. Jadi guru harus sebagai the adapter, mampu beradaptasi dengan teknologi. Kemudian Bapak-Ibu harus visionary, mampu melihat potensial, potensi dari perangkat-perangkat pembelajaran yang cukup variatif. Jadi begitu melihat satu tools pembelajaran atau games, ini bisa dibuat kemana nih, diimplementasikan kemana ini dalam pembelajaran sehari-hari. Makanya sekarang banyak menerapkan Kahoot, Quizzes, dan yang lain-lain. Kemudian kolaborator. Bapak-Ibu harus menjadi kolaborator. Pada saat Bapak-Ibu menjadi kolaborator, maka Bapak-Ibu harus menjadi instruktur, mediator, fasilitator, dan juga mempraktekkan sharing dan juga kontribusi antara satu siswa dengan yang lain. Kemudian sebagai leader tentunya ya, di ruangan kelas tetap harus sebagai leader, dan juga harus sebagai risk taker, berani mengambil resiko ya untuk memfasilitasi metode-metode pembelajaran, berani mengajukan ke kepala sekolah atau ke yayasan. Kita butuh tools pembelajaran seperti ini. Tapi Bapak Ibu juga harus tetap belajar. Jadi sembari mengajar, Bapak Ibu juga belajar. Belajar hal-hal baru, belajar dari siswa, sehingga setiap saat, setiap pembelajaran, maka akan bisa ditingkatkan, diimprove untuk ke depannya. Jadi misalnya bagaimana kita mengajar di bulan ini akan bisa berbeda. Misalnya ada penambahan sekitar 20% lebih bagus di bulan depan atau selanjutnya. Dan menjadi komunikator yang baik antara siswa, semua stakeholder ya, antara siswa, guru, orang tua, kemudian kepala sekolah, yayasan, dan juga orang-orang lain yang berperan di bidang pendidikan tersebut. Dan yang terakhir harus menjadi model. Nah, ini tantangan ya, harus menjadi role model untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah. Nah, bagaimana learning gamification di ruangan kelas? Learning gamification itu adalah metode pembelajaran baru yang menggunakan mekanisme permainan atau mekanisme game yang diminta atau yang meminta anak didiknya untuk berpikir dan juga secara cerdas atau artificially akan mengengage si murid tadi, si pembelajar tadi, dan bisa memecahkan masalah apa yang mereka hadapi atau pembelajaran apa yang sedang mereka jalankan, supaya mereka bisa semakin partisipatif, semakin aktif, dan juga semakin kolaboratif. Nah, seperti inilah kira-kira definisi dari learning gamification. Nanti pasti Prof. Eko akan menjelaskan secara detail lagi ya. Nah, pada saat pembelajaran hybrid atau distance learning, di mana guru di sekolah, siswa di rumah, guru bisa menggunakan proyektor interaktif, di mana guru mengajar dengan menggunakan interaktif proyektor, murid di rumah terkoneksi dengan video conference application seperti Zoom, Teams, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian, murid di ruangan kelas akan terhubung dengan perangkat proyektor dengan menggunakan wireless. Jadi nggak perlu pakai kabel, nggak perlu harus dekat-dekat ke guru dan juga ke depan. Kemudian, guru mengajar menulis di papan tulis digital atau di interaktif proyektor, maka siswa di rumah dan di sekolah akan melihat, bahkan siswa juga bisa menulis, akan dilihat oleh guru di sekolah dan juga di rumah, dan siswa yang di rumah juga menulis dari jarak jauh, akan bisa dilihat oleh guru di sekolah dan siswa di sekolah. Nah, ini adalah distance learning atau hybrid learning solution. Nah, seperti apa
penggunaannya dengan menggunakan teknologi interaktif proyektor seperti ini. Maaf, mungkin suaranya tidak tampil. Saya akan stop sharing dulu. Oke, baik, saya lanjutkan. Epson Brightlink 120-inch displays offer up to 95% more interactive space versus a 75-inch flat panel, making it easier for students to see and learn. With the lowest cost image per square inch versus interactive flat panel displays, Epson laser displays go where flat panels can't. Laser-focused learning. Epson. Exceed your vision. Ya, jadi dengan interaktif proyektor tadi, benefitnya untuk siswa atau untuk sekolah adalah bersih dan nyaman ya di era new normal dan juga nanti pada saat mungkin di bulan Juli kita sudah mulai tatap muka secara terbatas, maka kebersihan akan menjadi satu prioritas paling utama. Kemudian dengan display yang cukup besar, maka akan kita bisa memaintain atau mengelola jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain. Seperti ini ya. You're away from the display. Ya. Jadi jarak antara siswa ini bisa diatur dengan baik. Kemudian presentasi juga aman buat guru dan juga buat siswa, bisa terkoneksi secara wireless. Gambarnya juga bagus. Kemudian bisa sampai 120 inch. Brightlink 120-inch displays offer up to 95% more interactive space. Ya, seperti ini ya. Seandainya Bapak Ibu menggunakan TV di sekolah, maka gambarnya seperti ini. Mungkin 65 inch ya, atau 70 inch. Tapi dengan proyektor bisa sampai 120 inch, jauh lebih besar. 120 inch itu kurang lebih sekitar 2,2 meter lebarnya, 1,25 tingginya. Kalau TV 60 inch itu 1,2 meter. Jadi bandingkan 1,2 dibanding dengan 2,1 atau 2,2. Itu cukup signifikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikut adalah salah satu contoh penggunaan interaktif proyektor pada saat pembelajaran di ruangan kelas menggunakan learning gamification yang berbasis web. Bapak dan Ibu pendidik semuanya, sekarang saya akan memanfaatkan salah satu fitur interaktif dari website yang bisa kita cari di mana saja dengan menghubungkan solusi pembelajaran yang kita butuhkan. Contohnya akan seperti ini ya. Sekarang saya akan melakukan skenario pembelajaran dua arah dengan mengajak murid-murid saya untuk bisa menjelaskan materi yang ingin saya tanyakan ya. Nah, di sini ada tiga warna primer, yaitu warna merah, hijau, dan warna biru. Tunjukkan ke saya warna pink. Silahkan. Baik, Bapak dan Ibu pendidik semuanya, sampai bertemu lagi di kelas interaktif saya berikutnya. Ya, itu tadi contoh menggunakan EB735FI Ultrasoft Raw interaktif, kemudian memanfaatkan dokumen kamera juga sebagai visualizer, dan jarak tembaknya sangat dekat. Kita bisa lihat si guru ini tidak silau. Kemudian menulis di papan tulis. Papan ini bukan papan khusus, tapi papan biasa. Whiteboard bisa, tembok bisa. Jadi tidak perlu harus papan tulis khusus. Jadi kalau misalnya pun rusak, tinggal dicat lagi. Nggak perlu seperti TV. Kalau TV nggak boleh disentuh dengan benda tajam. Oke, kemudian koneksinya juga bisa menggunakan wireless ya atau Miracast. Oke, nah seperti inilah kira-kira situasi pada saat pembelajaran menggunakan interaktif proyektor dengan learning gamification. Nah, Bapak-Ibu, kita lihat video berikut. Proyektor biasa itu biasanya cuma sebagai tampilan, tapi untuk kali ini kita bisa menggerakkan, kita bisa merancang pembelajaran itu bisa langsung melewati layar tersebut. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi untuk pindah bolak-balik ke laptop, tapi kita udah bisa langsung mengerjakan semuanya di layar. Berakhir di garis kedua. Iya. Memang anak-anak jadi lebih antusias dan mau mencoba, malah lebih rajin, malah rebutan ya ke depan. Jadi berlomba-lomba mereka ingin mencoba untuk menuliskan not balok.
SD itu ketika pembelajaran mereka itu tidak bisa kita ajak dalam dunia hayal. Dengan interaktif proyektor itu sangat membantu saya. Saya bisa menampilkan gambar. Jadi mereka betul-betul melihat. Karena pembelajaran yang sempurna itu selain mendengar pun harus melihat. Dan juga terlibat langsung. Itu tadi menggunakan interaktif proyektor. Video ini kita ambil sebelum masa pandemik ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melihat video-video yang lain, silahkan scan halaman ini, nanti akan terhubung ke YouTube di mana kita memiliki solusi kelas interaktif yang sudah kita lakukan di beberapa sekolah yang lain. Nah, teknologi yang kita manfaatkan adalah teknologi 3LCD, jadi warnanya bagus, terang, tidak ada efek pelangi, dan juga hemat listrik. Nah, sumber cahayanya laser, jadi tidak butuh ganti lampu Bapak Ibu. Bisa digunakan 20.000 jam, garansinya lebih lama. Jadi aman untuk sekolah, tidak perlu harus maintenance yang cukup banyak. Kemudian, bisa interaktif dengan finger dan juga dengan pulpen. Kemudian, bisa sampai 20 halaman. Jadi nggak perlu harus menghapus papan tulis ya, seperti yang biasa kita lakukan. Kemudian, semua materi pelajaran bisa diambil dari scanner, tablet, maupun USB. Setelah selesai mengajar, bisa langsung dikirim email, dicetak, atau disimpan ke folder, bahkan juga dibagi langsung ke, di email langsung ke orang tua murid atau ke guru-guru. Nah, terhubung dengan menggunakan koneksi wireless ataupun Miracast, jadi nggak perlu menggunakan software, atau bisa juga memanfaatkan software tambahan yang gratis dari Epson. Nah, pembelajaran learning gamification berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan proyektor di tembok seperti ini atau di lantai. Jadi di mana anak didik menjawab pertanyaan itu dengan menginjakan atau menapakkan kaki. Mereka akan lebih exciting, lebih semangat. Bukan cuma anak didik saja, guru-guru bahkan tidak mau ketinggalan. Mari kita lihat video yang berikut. Lantai atau melempar bola ke tembok untuk menjawab pertanyaan. Jadi lebih exciting. Nah, kita akan lihat video berikut ini. Bagaimana soal matematika bisa dibawa ke gym dan gamification. Olahraga bisa dibawa ke gamification. Jadi tidak perlu harus di outdoor, di indoor, berkeringat, menjawab soal, kesenangan, exciting, semangat, semuanya dapat sekaligus. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi. Ini juga bagus. Saya percepat. Thank you.
aplikasi seperti ini dengan menggunakan proyektor content creation. Oke. Ya, itu aja dari saya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti materi saya akan dilengkapi dan juga ditambahkan dengan sempurna oleh Prof. Eko. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Vivin. Terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih, Pak Zan. Nah, itu dia tadi tuh, Bapak Ibu Teachers, bersama-sama kita sudah mendengarkan nih ya, sharing dari Pak Zan terkait proyektor tadi ya, Pak ya. Salah satu produk dari Epson yang tentunya bisa langsung dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Teachers semuanya nih. Ini setuju banget nih ya, dengan Bu Nur Fatimah nih ya, di room chat nih Pak Zan. Katanya menarik sekali, anak TK pasti excited banget nih untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang tentu juga PJJ itu sendiri. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu Teachers, gamification bisa menjadi alternatif gitu ya, tren pendidikan yang bisa membuat kelas Bapak Ibu Teachers semua menjadi lebih interaktif dan tentunya pembelajaran menjadi tidak membosankan ya Pak Zan ya. Nah, untuk Bapak Ibu Teachers semua nih ya yang memiliki pertanyaan gitu ya, seputar materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Zan, boleh langsung nih disampaikan di room chat untuk nanti kita akan sampaikan. Kita akan diskusikan, kita akan ngobrol lebih jauh lagi di saat sesi tanya-jawab. Nah, untuk Bapak-Ibu juga bisa dilihat untuk informasinya, untuk mendapatkan informasi lebih jauh terkait Epson, bisa langsung ke Epson Indonesia ya Pak Zan ya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau tadi kita sudah melihat nih ya, dari sisi solusi yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk digunakan saat kegiatan belajar mengajar yang tentunya dari Epson. Sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi terkait gamification dalam PJJ. Apa sih sebenarnya gamification itu dan kemudian gimana caranya, strateginya menerapkan gamification yang interaktif itu seperti apa? Nah, sebelum Prof. Eko sharing bersama kita semua nih ya, sharing terkait materi gamification dalam PJJ, saya ingin ini dulu nih, berinteraksi nih ya, berinteraksi dengan Bapak Ibu Teacher semua supaya semangat nih ya, walaupun kita mungkin beberapa banyak nih ya Bapak Ibu Teachers yang sedang berpuasa, tentunya harus terus semangat. Yuk kita polling dulu nih ya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menjawab nih. Aku ingin tahu kira-kira dari peserta webinar Bapak Ibu Teachers yang sudah hadir, kira-kira apakah sudahkah Bapak Ibu Teachers menerapkan gamification interaktif selama PJJ gitu ya. Yuk kita lihat pollingnya. Nah, ini dia nih. Bapak Ibu semua bisa langsung berpartisipasi dalam polling. Nah, nih Pak Zan nih, terlihat naik turun ya. Wah, banyak yang belum ternyata. Menurut Bapak Ibu Teachers yang hadir di sini, banyak loh yang belum menerapkan gamification dalam PJJ. Padahal sayang sekali nih ya, gamification ini bisa menyuguhkan pembelajaran interaktif gitu ya. Pembelajaran interaktif yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua dalam menyampaikan poin-poin pembelajaran. Nih, coba kita tunggu nih ya sambil kita menunggu. Ini ada sekitar 90% menjawab belum menerapkan gamification interaktif selama PJJ. Wah, ini menarik banget nih ya. Karena kita sedang membahas gamification dan tentunya pastinya nanti akan menginspirasi Bapak Ibu Teacher semua untuk menerapkan gamification dalam pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Nah, mungkin bisa kita end pollingnya. Nah, ini menarik banget nih ya. Jadi, 90% Bapak Ibu Teachers yang hadir dalam webinar ini menjawab belum menerapkan gamification dalam PJJ. Ini aku ingin bertanya dulu nih kepada Prof. Eko nih. Prof. Eko, kira-kira gimana nih Prof? Ternyata lebih dari 90% Bapak Ibu Teachers merasa belum menerapkan gamification yang interaktif dalam PJJ nih Prof. Ya, ya saya rasa normal ya, karena ini suatu konsep yang baru gitu ya. Gamification tuh beda dengan game ya, dengan bermain game biasa beda. Kalau menurut saya yang tantangannya adalah bagaimana gamification itu diselenggarakan agar
menyatu dengan proses pembelajarannya gitu. Yang paling banyak saya lihat teman-teman paling banyak tuh menggunakan untuk evaluasi untuk kuis itu kan kayak Kahoot, kayak apa Quizzes atau Mentimeter, tapi itu kan lebih kepada kognitif kebanyakan ya. Nah, sementara yang kesulitan tuh ya tadi yang SD, SMP, SMA yang tadi melihat apa video yang ditayangkan Pak Azan itu kan luar biasa sekali ya, sambil olahraga, main ya, proyektornya bisa ada di mana-mana. Nah, dan sebenarnya sudah banyak yang mulai mencoba, Mbak, terutama di guru-guru TK SD. Nanti saya ceritakan bagaimana guru-guru anak saya itu mulai juga mengikuti itu semua. Ya, yang penting kalau menurut saya bukan gamenya, bukan teknologinya, bukan duitnya, tapi mindset, kreativitas, inovasi. Setuju, Prof. Eko. Dan berhubung gitu ya, tadi Prof. Eko bilang ini merupakan konsep baru, tapi tentunya menarik gitu ya, Prof. Ya, yang bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu Teachers dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Yuk, langsung aja. Tentunya Bapak Ibu Teachers pasti penasaran ya. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Prof. Eko. Kepada Prof. Eko Indrajit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Vivin, yang saya hormati, Pak Zanipar. Teman-teman guru seluruh wilayah tanah air, selamat siang menjelang sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, semua bersama keluarga. Nah, saya diminta hari ini untuk sharing mengenai gamification, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, sebenarnya konsep ini cukup sudah lama ya dipakai di dunia pendidikan, cuman tidak banyak diekspos. Karena tidak menyangka akan terjadi blended learning seperti sekarang ini, teknologi berkembang. Nah, konsepnya kemudian muncul kembali. Jadi, kalau saya tanya nih, Bapak-Ibu sekalian ya, supaya ingat kalau saya ngomongin definisi kan nanti pada lupa gitu ya. Coba saya tunggu di chattingan deh. Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat, kenapa anak-anak kita tuh tergila-gila main game ya? Coba saya mau dengar chattingannya. Ayo, rame-rame chatting. Menurut Anda kenapa sih anak-anak kita kalau main game tuh berjam-jam, kalau suruh belajar males gitu kan? Mbak Vivin sama tuh, kalau suruh belajar pasti males tuh. Kalau main game bisa berjam-jam gitu ya. Tuh, katanya iya, lebih ya, seru tuh. Jujur banget ya, Prof. Iya, tuh lebih menantang, warna-warni, fun, interaktif, seru dan asik, tertantang pada penyelesaian misi, hiburan. Ya udah, itu jawabannya Mbak Vivin. Udah selesai presentasi saya. Itu kan yang membuat anak-anak tergila-gila, ketagihan. Benar ya? Betul. Nah, jadi gamification itu adalah karena anak-anak kalau disuruh belajar itu males. Sementara kalau main game itu mereka senang. Mereka tergila-gila. Mereka ketagihan. Maka mari kita lihat rahasia game. Oh, ternyata game itu terhibur. Ya, kata kata Pak Gede Ade menyenangkan dan asik tuh pada Pak Gede bilang. Kemudian kata Pak Soim itu hiburan. Wah, dari Politek Bank Makassar bisa cerita ke teman. Ya, ada yang bilang tujuannya jelas, imajinasinya jelas, tantangannya jelas. Nah, konsep gamification sederhana. Bagaimana membawa elemen-elemen game tadi ke dalam proses pembelajaran supaya anak-anak ketagihan belajar itu, Mbak Vivin. Jadi konsep yang Anda bilang ada tantangan, menarik, tujuannya jelas, ya kan, interaksi, gambarnya warna-warni. Lah itu yang dibawa ke dalam proses pembelajaran. Lah proses pembelajaran kan ada tujuannya, sama game ada tujuannya. Proses pembelajaran ada interaksinya, sama game ada interaksinya. Proses pembelajaran warna-warni sama. Kalau gitu apa bedanya dong, Mbak Vivin? Nih saya kasih contoh perbedaannya ya. Di game itu levelnya mudah-mudah, lama-lama makin sulit. Nah, apakah Bapak-Ibu ngajar itu mulai dari yang mudah, makin lama makin sulit?
Biasanya di awalnya langsung udah sulit aja, udah tancap gas. Langsung anak-anak udah letoy di depan Mbak Vivin. Aduh, ini baru hari pertama kok udah susah banget matematikanya. Tapi kalau game pertama, gampang sekali. Lewat level 1, lewat level 2. Satu hari bisa 10 level dia lewat ya, Mbak Vivin ya. Tapi pelajaran mau lewat bab 1 aja nggak selesai-selesai. Iya, karena langsung digas istilah zaman era sekarang, gitu ya. Nah, prinsip pembelajaran itu mulai dari yang sederhana, yang kecil, yang manageable. Sehingga peserta didik merasakan bahwa saya bisa. Semua satu kelas bisa. Kita bisa semua. Hore. Jadi mereka punya semangat di situ. Nah, jadi mentang-mentang, jangan mentang-mentang sekolah favorit, jangan mentang sekolah keren, tiba-tiba langsung dikasih soal di hari pertama yang hanya setengahnya siswa yang bisa. Bagus itu setengahnya siswa. Hanya segelintir siswa yang bisa. Itu mematikan motivasi belajar siswa-siswa yang lain. Langsung dia bilang, mata pelajaran ini bukan untuk saya. Ini untuk orang lain. Itu salah satu prinsip game. Kedua, benar tuh dari Adeline. Di game itu banyak cadangan nyawa, Mbak Vivin. Benar nggak? Iya, bro. Coba kalau ujian di kelas, nyawanya cuma satu. Coba. Sekali gagal, gagal. Sekali gagal, udah. Dapat 5 ya, sudah. Ayo, berapa dari Anda yang bisa memberikan hair berkali-kali? Boleh kurang berkali-kali sampai bisa. Masa ada siswa yang bilang, gak adil, Pak, yang satu-satu kali, masa dia berkali-kali. Ya semua boleh berkali-kali sampai puas. Kenapa tidak? Belajar itu kan untuk mereka, bukan untuk kita. Ya kan? Kasih kesempatan mereka sampai bisa. Karena kalau mereka bisa, itu artinya gurunya hebat. Di game dikasih nyawa yang banyak. Di kelas gak ada nyawanya. UTS satu kali. UES, UAS satu kali. 50% pula nilainya. Kalau pas dia lagi sakit. Ya, kalau dia lagi pas gak enak badan. Atau dia lagi ada halangan dan lain sebagainya. Nggak adil juga bagi yang lain, kan? Nah, itu satu lagi, Mbak Vivin. Komponen game, nyawanya banyak, dipindahin ke dalam kelas. Bisa berkali-kali. Ya kan? Ada guru yang berpikir kalau semuanya dapat nilai A itu salah cara ngajarnya. Bukan begitu. Ya kan? Anda harus dilihat dari kacamata setiap siswa. Setiap siswa yang dia pandangkan dirinya, dia belajar sesuatu atau tidak. Saya yakin, Mbak Vivin, kalau ujian pertama dapat nilai jelek, kemudian tidak boleh ngulang, udah seterusnya pasti dia cuma ada dua tuh. Pengen rajin sekali atau malas sekali, udah. Orang yang mudah aja saya dapat jelek, apalagi makin maju, makin maju, makin maju. Betul ya, Mbak Vivin, ya? Nah, betul. Ayo, apalagi saya mau tunggu chattingannya, komponen apalagi nih. Nah, langsung saya loncat nih, karena udah pada hebat semua. Inilah 8 elemen di game yang membuat anak-anak ketagihan. Pertama, ada tujuannya. Ada game yang tujuannya mencari harta. Ada game yang tujuannya kompetisi sampai nanti dia yang paling menang. Ada game yang tujuannya menyelesaikan tantangan tertentu. Macam-macam. Nah, kemudian setiap kali dia berhasil, itu ada rewardnya ya, Mbak Vivin ya. Lihat nggak setiap kali Anda main game lewat satu level, langsung ada musik-musiknya tuh. Ceng-ceng! Ada bintang-bintangnya. Ada tulisan. Anda hebat. You are great. You just saved the world. Padahal baru level 1 dari 100. Betul, bro. Tapi saya merasa, saya dihargai. Berapa orang tua dan guru-guru yang untuk hal yang kecil memberikan pujian kepada peserta didik. Jangankan anak-anak, orang tua dipuji aja seneng ya. Apalagi anak-anak itu. Karena pujian itu menimbulkan motivasi. Walaupun hal yang sederhana, teman-teman sekalian. Nah, di dunia game ada istilah cheater, Pak Prof. Apakah di pendidikan ada juga? Sama, di game ada orang mau nyontek di ini juga ada. Tetapi di game itu, kalau ada yang mencari kunci-kunci cheater, langsung mau masuk ke level tengah-tengah, diketawain sama temennya, Mbak Vivin.
Iya, Bro. Dia nggak bisa menceritakan perjalanan sampai tiba-tiba level 50. Ayo, level 48 kayak apa? Ayo, level 40 kayak apa? Nggak bisa cerita dia. Makanya di permainan itu, di game itu, orang-orang yang cheating gitu, itu di, udah dapat hukuman sosial tuh. Nggak dianggap sama. Dan ingat, di dalam permain game, tiap tahapan itu ada catatannya. Benar nggak, Pak Vin? Betul, Bro. Level 1 lulusnya kapan, level 2 nilainya berapa, tiba-tiba di level 70. Sekelihatan tuh sebelumnya kosong semua. Malu sendiri dia. Gitu istilahnya. Nah, itu sama dengan nyontek dan lain sebagainya. Gampang dalam era PJJ. Kasih soal yang setiap orang beda-beda jawabannya. Nah, itu silakan nonton video-video teaching.id yang lalu-lalu tuh. Saya kasih contoh banyak sekali di mana soalnya sama, tapi jawabannya berbeda. Nah, ini Vince Ernawati juga pinter nih mengatakan, game itu bisa dilakukan kapan saja kita mau. Sementara sekolah ada waktu khusus. Betul. Ya kan? Sekolah yang bagus itu, ketemu sama gurunya sekarang, itu cuma ngomong sebentar, cuma bertukar pikiran. Abis itu, baik Bu, saya coba lagi Bu. Nanti kalau kesulitan, saya ketemu Ibu. Gitu, karena dia saking senengnya ya. Kayak orang main game, begitu dia nggak apa, mentok di satu level, dia kan ngelihat temen yang lain main kan, Pak Pimpin ya. Dia main ke rumah temennya, kamu coba lihat mainnya kayak apa, oh kayak gitu ya, oke saya coba lagi di rumah. Tapi dari dalam itu maunya. Nah, teman-teman sekalian, adanya goal, adanya skill, adanya assist, apa, achievement, dan yang penting ada kompetisi juga. Kadang-kadang game itu bukan kompetisi antar yang pemain game. Kadang-kadang kompetisi dengan target, dengan rekor, gitu ya. Nah, tapi intinya adalah mereka merasa engaged, merasa apa? Merasa terlibat, merasa masuk ke dalam dunia itu. Nah, jadi sekarang teman-teman sekalian, bagaimana membuat anak-anak kita tuh kalau belajar tuh sama kayak main game, ketagihan. Nah, disitulah sebenarnya kunci dari mengimplementasikan game. Nah, orang suka membeda, Mbak Vivin ya, Bapak Ibu, antara game dengan gamification. Kalau main boneka seharian itu namanya bukan gamification itu. Itu main boneka. Ya. Ya, gamification itu yang dimaksud adalah kita tidak menggunakan itu seluruhnya pakai game. Sebagian saja karena dicampur dengan proses pembelajaran itu. Ya, karena kalau semuanya pakai game itu biasanya yang itu namanya serious game. Serious game itu kayak kalau pilot seharian menggunakan flight simulator, ya, pilot-pilot itu sebelum terbang dia kan pakai simulasi dulu. Jadi dia berada di satu tempat di Garuda misalnya untuk seharian berada di dalam pesawat itu simulasi mengenai penerbangan dari Jakarta ke London misalnya. Nah, itu beneran itu, Mbak. Namanya serious game. Atau militer yang seolah-olah berada dalam peperangan seharian dia perang, itu serious game. Nah, game kita ini adalah dipakai pada sebagian proses pembelajaran ya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement, keterlibatan supaya anak-anak senang. Nah, dan game ini tidak tadinya awalnya dipakai di tempat lain, Mbak, belum di education, Mbak. Tadinya dipakai di e-commerce tuh kayak Tokopedia gitu kan ya. Anda lihat kan sekarang Tokopedia, Grab itu kan menunya udah lucu-lucu kan ya. Ada poinnya kan ya. Di OVO juga ada poinnya. Ada yang pakai bintang, ada yang pakai piala. Lah kita ngasih rating berapa bintang itu kan juga salah satu bentuk gamification. Warna-warni. Kayak hotel, bintang 1, bintang 3, bintang 5. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sesuatunya itu menyenangkan, mudah dipergunakan, mengasihkan, dan ingat, kalau tadi Pak Zanipar mengatakan kita harus beralih dari teacher center menuju student center. Berarti yang mengendalikan pembelajaran siapa, Pak Vivin?
Student atau teacher? Muridnya, Prof. Tadi makanya student. Makanya benar yang dikatakan tadi bahwa gimana caranya guru itu hanya membuat aturan rules of the game, betul ya? Tapi yang memainkan game-nya adalah siswanya. Nah, disitulah maka kita harus pinter-pinteran. Nah, sekarang saya tanya Mbak Vivin ya. Saya kasih contoh boleh ya, biar Bapak Ibu nangkep nih misalnya. Boleh dong, Prof. Itu SD, anak-anak SD, TK itu guru olahraganya sudah kehabisan akal mau ngajarin olahraga apa? Iya kan, Mbak? Iya, Prof. Anak-anak udah bosan dengan gerakan gurunya yang dari minggu ke minggu itu aja. Itu aja. Ya kan? Okay. Iya, Prof. Sekarang saya tanya, gimana dong supaya gerakannya berbeda? Ayo. Bisa cari inspirasi kali ya, Prof ya? Ah, kamu pikirannya terlalu rumit. Gimana tuh, Prof? Nih, kenapa saya kasih lihat ini? Karena kemarin tiba-tiba saya bangun pagi, Mbak Vivin. Tiba-tiba anak saya yang SD, jam 8.30, itu nari-nari dengan gembira sama ibunya, sama kakaknya. Tahu kayak apa? Gimana itu, Prof? Nih, saya kasih lihat ya. Boleh. Dia gurunya. Ini mungkin yang guru olahraga yang sedang hadir juga boleh sharing nih ya, Prof. Iya. Di room chat. Yang penting keluar keringat kan? Betul, Prof. Nih, saya kasih tahu pasti Mbak tuh sebenarnya udah tahu, cuman nggak kepikiran sampai ke sini. Lihat coba, apa yang dikasih lihat gurunya. Ayo. Gak kepikiran kan? Iya, gak kepikiran. Kepikiran pasti. Coba saya mana di sana. Ya kan? Mana ada yang kepikiran seperti itu? Good grammar and spelling are important. Semua ada di internet, ada di YouTube kan? Essays that inspire. Iya, Prof, ada di YouTube. Ada di YouTube semua tuh. Mau lagu BTS kah, lagu apa? Tuh, bisa milih. Ini saya nggak punya alatnya loh, Mbak. Aku cuman punya YouTube-nya aja loh. Seru banget ya, Prof. Jadinya ya, Prof, ya kegiatan olahraganya gitu kan? Nah, itu yang saya katakan. Itu mindset, Mbak. Itu mindset, Mbak. Iya kan? Jadi, iya ya. Kok nggak sampai kepikiran ya? Ya, namanya jam terbang. Ada juga nih, Prof, katanya yang bilang bisa juga dari TikTok, Prof. Ya, bisa. Bisa. Kita kan ambil yang positifnya dong. Iya kan? Banyak gitu. Iya kan? Belum lagi kita cari dari... Kalau yang untuk SMA kan kadang-kadang game-game yang menantang ya gitu ya. Itu banyak sekali di internet tuh banyak sekali masalahnya. Kita kadang-kadang nggak tahu ya Mbak ya. Atau kadang-kadang nggak nyangkut gak gitu loh Mbak. Iya. Iya. Saya sederhana, ayo kita berpikir, main sederhana, game berpikir. Zaman saya ada TTS nih, saya kasih yang ini aja. Lihat nggak, Mbak? Ya, gimana itu? Yang atas ini ada 5 kotak, betul? Ada berapa kubus? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya? Iya, betul. Kan 1, 2, 3, 4, sama semuanya 5 ya? Dan yang semuanya 5. Ya, kalau ini berapa 3 kali 3? Nah, mungkin teachers bisa jawab nih di room chat kira-kira. Ayo, berapa jawab? Ada tanda tanyanya itu berapa kotak ya, teachers ya? Iya. Jangan sampai nanti teachers ngasih game, tapi tenaga peserta didiknya bingung gitu ya, Prof ya. Tuh ada yang bilang 9, ada yang bilang 14. Wah, ini yang benar. Ada yang bilang 10. Wow, 10. Nah, saya mah sederhana-sederhana aja. Nah, nanti yang bilang beda-beda itu, Mbak, saya kelompokkan jadi grup. Ayo diskusi, kan gitu, Mbak. Iya. Kenapa diskusi? Abis ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, ada yang bilang 14. Benar nggak, Mbak? Betul, Prof. Nanti setelah mereka dalam kelompok, tiba-tiba mereka, oh gitu. Wah, ya kan?
Habis itu mereka bilang apa ke bu gurunya? Lagi pak, yang lain pak, lagi yang lain. Kan gitu. Nah. Ini kayaknya teachersnya pun juga jadi antusias gitu, Prof. Kalau nah ya itu maksudnya, game itu Pak. Sendiri gitu. Iya. Ada jadi yang 2-3, Prof. Wow. Kenapa? 2-3 nih, Prof. Aduh. Ada yang 2-3, luar biasa. Enggak, dia kotak. Kalau kotak tuh yang sisinya sama. Tapi kalau persegi panjang bisa sampai 2-3. Nah. Jadi, apa namanya? Belajar. Ya, istilahnya yang sederhana-sederhana gitu ya. Tetapi kita sudah terbiasa untuk, apa namanya, terbiasa untuk melakukan permainan. Kadang-kadang seperti ini deh misalnya ya. Mbak Vivin, saya kasih, Bapak Ibu saya kasih 3 angka. 1, 2, sama 3 ya. Iya, Bro. Oke. Sekarang, silakan memakai operator apa saja. Mau tambah, mau kurang, mau kali, mau pangkat, mau bagi, mau akar, saya nggak peduli. Tapi dia hanya menggunakan 1 angka 1, 1 angka 2, dan 1 angka 3. Ya Mbak ya? Iya, Bro. Pokoknya saya pengen hasilnya 6. Ayo, gimana caranya? Ayo, Bapak-Ibu, saya tunggu di chattingan. Hasilnya 6. Hanya menggunakan 1 angka 1, 1 angka 2, 1 angka 3. Saya tunggu. Ayo. Wah, wow, hebat-hebat tuh. 1 kali 2 kali 3, 6. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Wah, itu kan bisa semua kan? Hebat, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang ada di ruangan ini semuanya hebat-hebat. Saya bangga. Anda dapat 100 semua. Seneng kan? Nah, 100-nya saya simpen ya, Mbak. Oke, kita naik level, Bapak-Ibu. Bukan 6 jumlahnya, tetapi 4. Gimana caranya? Saya tunggu Bapak Ibu. 4. Nah, gimana tuh? 1, 2, dan 3 hasilnya 4. Iya, 1, 2, dan 3 hasilnya 4. Nggak boleh. Harus ada 1, harus ada 2, harus ada 3. Ada yang 1 tambah 3 aja nih, Prof. Nggak boleh. Harus ada 1, 2, dan 3 angkanya. Nah, tuh. 3 tambah 2 kurang 1. Itu betul. Ada yang pinter, Mbak. 1 sama 2-nya didempetin. 12 bagi 3. 4. Hebat. Itu maksudnya. Itu out of the box ya, Prof. Ya? Hebat kan? Tuh, pinter-pinter. Toh. Oke, boleh digabung. 1 tambah 2. 1 sama 2 digabung 12. Dibagi 3. Itu 4. Betul ya, Mbak? Saya mau tantang lagi. Ya. Jumlahnya, apa jadinya totalnya 27. Ayo, 27. 27. Iya, ayo 27. Ayo. Wah, ini kayaknya pada menyerah apa gimana nih, Pak? Itu. Oh, ada. 3 pangkat 2 tambah 1. Betul. Mbak, saya butuh apa coba, Mbak? Butuh ide kreatif. Nah, itu makanya saya katakan, ini masalah mindset. Ya kan? Saya kasih yang mudah-mudah dulu, lama-lama makin lama makin sulit. Tetapi intinya Bapak Ibu sekalian, semua ini adalah masalah mindset. Semua masalah keinginan, kemauan. Yang penting kita lakukan dari pelan-pelan, lama-lama makin sulit. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa semua. Fisika juga digituin cara ngajarnya. Kimia juga digituin cara ngajarnya. Biologi juga digituin cara ngajarnya. Mbak, ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia apa? Bapak-bapak, ibu kota Indonesia apa? Ayo duluan. Ibu teachers, ibu Chatting duluan. Hebat tuh, Bu Nur Fatimah duluan, Pak Yuda, Pak. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ibu kota dari Malaysia. Ayo, ibu kota Malaysia. Ayo, apa? Cepat. Ya, cepat sekali tuh. Tuh, hebat. Wah, dapat nilai A semua ini, guru-guru. Ibu kota Thailand. Ibu kota Thailand. Bangkok. Oke. Nah, udah. Minggu depan saya akan coba
ibu kota dari negara-negara ASEAN ya. Udah negara ASEAN dulu, Mbak. Nanti minggu depannya lagi baru negara Asia Pasifik ya. Ya kan? Nah, gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba langsung nanya ibu kotanya Brazil. Wah, pusing anak langsung. Pelan-pelan ya, pelan-pelan membuat mereka ketagihan, membuat mereka merasa engage dulu. Wah, ini untuk saya. Wah, saya bisa. Begitu, Mbak. Seandainya nggak bisa pun, kita bikin kelompok, Mbak. Kita kelompokkan sama yang bisa. Sehingga mereka merasa ada temannya. Yang kita butuhkan itu adalah cara berpikir, ketagihan belajar, keingintahuan, kerjasama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Ya, itu berpikir secara induktif. Betul, Pak. Tawada silalahi. Ya. Benar, Pak Saifullah. Ya, banyak. Atau saya balik ya sekarang ya. Coba, siap, ya? Boleh, Prof. Oke. Ini bahasa Indonesia nih ya, bahasa Indonesia ya. Ya, siap, Prof. Ya. Buatlah pertanyaan yang jawabannya adalah pohon. Pertanyaan yang jawabannya adalah pohon. Pasti jawabannya pohon, nggak ada yang lain. Nggak mungkin yang lain jawabannya. Jawabannya pasti pohon. Ayo, pertanyaannya apa, Bapak-Ibu? Buatlah pertanyaan yang jawabannya pasti pohon. Beringin adalah nama? Nah, pinter. Pohon. Pak, tapi ini pelajaran bahasa Indonesia. Buatlah pertanyaan. Pertanyaan itu dimulai dengan apakah, siapakah, bagaimana, manakah, bagaimana. Nah, kita kan ngajar di bahasa Indonesia nih. Jadi bapak-bapak juga ibu-ibu saya ajarkan cara bertanya yang benar. Dan jangan lupa cara bertanya yang benar awalnya huruf besar. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Diawali huruf besar, diakhiri tanda tanya. Ayo, saya belum lihat. Nah, apakah tanaman yang sering ditebang? Bagus, pohon. 100 untuk Bu Sri Sulastri. Apakah makhluk hidup yang menghasilkan kelapa? Jawabannya pohon kelapa, bukan pohon. Nah, saya kasih 98. Ya, hampir. Ayo, jangan khawatir. Boleh diulang pertanyaannya. Apakah nama tumbuhan yang memiliki akar? Pohon. Hebat. Pak Sakti Riana, 100. Boleh pulang. Apakah makhluk hidup yang menghasilkan oksigen? Nah, boleh. Ya, soalnya dia bisa jawaban tanaman, bukan pohon ya. Iya, Bro. Saya kasih 95 nilainya. Ngasih nilai juga nggak boleh pelit-pelit ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Apakah makhluk hidup yang menghasilkan kayu? Ah, oke, pohon. Tapi Bu Nur Fatimah, jangan huruf besar semua. Ya, ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, ini kan baru pertanyaan yang sederhana ya, Mbak? Iya, betul. Lama-lama makin meningkat. Apakah pertanyaan yang jawabannya adalah bukan saya yang melakukan? Nah, itu namanya game, Mbak. Bapak Ibu berkompetisi semua membuat kalimat yang hebat-hebat seperti sekarang ini. Dan semua bisa benar. Tidak ada yang bisa nyontek, orang masing-masing bikin sendiri. Dan ini pakai chatting kan, Mbak Vivin ya? Iya, betul. Berarti file bisa saya save kan, Mbak? Iya, Prof. Saya save supaya saya punya rekamannya, saya nilai di rumah nanti. Benar ya, Mbak? Iya, betul. Nah, ya itu maksud saya, Bapak-Ibu sekalian. Bukan masalah seberapa asiknya game, seberapa canggihnya, tetapi bagaimana Anda membawa sebagian atau seluruh elemen-elemen permainan ke dalam proses pembelajaran. Itu Mbak Vivin. Ya. Nah, elemen-elemennya itu adalah yang paling penting. Satu, elemen yang sifatnya ada challenge, Mbak. Tadi kan saya kasih challenge tuh, ya enggak? Iya, Prof. Nah, kalau enggak ada challenge-nya enggak asik, bukan main game, enggak ada tantangannya. Yang tadi saya bilang, pokoknya angkanya cuma 1, 2, dan 3. Ya, nah, ya kan?
Nah, bagaimana kalau apa namanya menghasilkan 6, menghasilkan 27, menghasilkan 5, ya. Berikutnya adalah harus ada titik di mana mereka merasa berhasil, Mbak. Itu namanya achievement. Nah, achievement-nya jangan lama-lama. Ya, kan pada saat itu juga mereka achieve, pada saat itu juga mereka achieve. Begitu mereka lagi bersemangat, mereka termotivasi, baru kita masukin topik kita. Itu pun melalui tantangan terkait dengan topik kita. Gitu ceritanya. Karena begitu achievement mereka merasa achievement, ketiga, mereka harus merasa puas. Mereka puas itu kalau dapat nilai bagus, dapat pujian, merasa berhasil menjawab pertanyaan, Mbak. Dan itulah yang nanti akan menimbulkan efek dopamin itu, efek ketagihannya. Efek ketergantungan, keinginan untuk terus. Ayo Pak, lagi Pak. Ya kan? Jadi kadang-kadang dia sembuh, tambah lagi. Ayo lagi Pak. Gitu istilahnya. Nah, inilah 4 hal yang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu guru bisa ingat, ini bisa dipakai dalam berbagai model pembelajaran. Nah, tadi kita lihat nih guru-guru hebat semua kan, pasti ngantuknya hilang semua. Nah, chattingannya banyak banget. Betul, tadi, Prof. Tuh, tadi pertanyaan saya terakhirnya udah dijawab tuh sama Pak Kasim tuh. Apakah kamu yang anaknya Pak Yanto? Bukan saya, Pak. Siapa yang mengambil uang itu? Bukan saya, Pak. Tuh, udah dijawab tuh. Ya kan? Sekarang yang nomor 3. Apa pertanyaan dari Bapak Ibu? Jawaban dari saya adalah, mengapa tega-teganya Bapak mengatakan hal itu kepada saya? Wah, ya, pertanyaannya apa? Mengapa tega-teganya Bapak mengatakan hal itu kepada saya? Apa coba pertanyaannya? Ya, buat pertanyaannya. Apakah kamu pembunuh? Wah. Nah, itu yang apakah kamu pembunuh benar. Tapi huruf A-nya masih kecil di depan tuh, Mbak. Saya nggak kasih 100. Ayo diulangi Pak Saifullah supaya dapat 100. Jadi ya, Pak Saifullah langsung, feedback-nya langsung. Game itu kan feedback-nya langsung ya, Mbak? Betul, Prof. Nggak disimpan dulu, kan? Langsung tahu. Sama, ya. Udah, ini hebat-hebat nih Bapak-Ibu gurunya, ya. Nah, disinilah mereka kemudian berusaha untuk membangun motivasi. Karena kalau mereka sudah enjoy, experience, merasa dihargai, kemudian bisa freedom to explore. Kan saya nggak batasi mereka menggunakan kalimat apa ya, Mbak? Betul. Silahkan mau menggunakan kalimat apa saja, dipersilakan. Dan mereka saling connect with others. Apa itu connect with others? Mbak, lihat anak-anak kalau main game. Dia bisa melihat posisi dia terhadap orang lain, betul? Betul. Teman-teman yang chat ini kan saling melihat chattingannya yang lain, kan? Iya, betul. Nah, itu pasti lebih engage, lebih interaktif. Oh, ada orang lain yang belajar selain saya, ya enggak? Nah, hal-hal semacam ini Bapak Ibu sangat dibutuhkan, ya. Nah, yang bisa membuat anak-anak ketagihan, ini berdasarkan riset nih, Mbak. Ada yang pertama katanya apa? Kalau dia berhasil dia jadi hero, Mbak. Ini namanya The Hero Quest. Itu yang main game berhari-hari itu loh, Mbak. Besok lagi ya, sebelum sampai ujung itu saya belum puas. Sama, belajar juga gitu. Ya kan? Tadi baru saya kasih angka 1, 2, 3 kan, Mbak? Iya, Prof. Saya nunggu sampai Bapak ngasih 1, 2, 3, sampai 10, dia bilang gitu. Saya pengen ngutang-nguting. Oke, boleh, silakan. Gitu kan ya. Kemudian, tapi perjalanan panjang itu selalu apa? One step at a time. Ketika ditanya anak-anak kenapa ketagihan main game, dia bilang apa? Selalu ingin mencapai tingkatan lebih pelan-pelan, ditantang oleh one level ahead, ya kan, Mbak ya? Betul. Selalu nggak bisa tidur karena memikirkan one time level ahead besoknya. Tapi dia tidak selesaikan semuanya hari itu, gitu kan ya? Nah, istilahnya ingin apa tuh kalau naik tingkat apa tuh istilahnya? Kalau saya jadi one up bukan one up mah nyawanya nambah ya.
bisa leveling up. Nah tuh, Adeline jatuh untuk siapa tuh Adeline? Dia pengen selalu leveling up. Nah, kan pembelajaran ada tujuan pembelajarannya. Bikin itu jadi leveling up yang panjang-panjang gitu. Jadi mata apa tujuan pembelajaran yang ada dalam bentuk KD, segala itu, dibikin leveling yang banyak. Leveling up, leveling up, leveling up. Nah, jadinya dia melakukan perjalanan menuju ke sana. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya merancang dalam dunia pembelajaran? Ada 6 langkah. Nanti kita bikin workshop khusus, Mbak Vivin, ya. Kan iya, Pro. Sama teaching kan kita webinar terus, belum pernah bikin workshop ya. Iya, Pro. Bikin workshop sehingga menghasilkan sesuatu. Ya, mulai dari define dulu tujuan pembelajarannya apa. Ya, delineate target perilaku apa yang ingin kita buat ke peserta didik kita. Ketagihan, tergila-gila, penasaran, atau apa. Ya, habis itu kita tentukan siapa saja pemainnya, siapa aja pesaing pemainnya, siapa aja tokoh-tokoh yang akan terlibat. Kemudian device. Device itu membuat aktivitas yang membuat mereka tidak bisa langsung selesai gitu loh, Mbak. Tangga, pelan-pelan, gitu. Dan berikutnya harus ada unsur fun-nya. Kalau nggak ada fun-nya bukan game, nggak ada hiburan gitu ya kalau nggak ada fun-nya. Nah, baru nanti kita deploy. Ceritanya seperti itu. Ya. Nah, ini saya kasih contoh nih, Mbak. Ah, benar nih, Mbak. Ini, 3 nih. Dalam pembelajaran itu, feedback, motivation, action. Feedback, motivation, action. Ini selalu saling mempengaruhi. Nah, saya mau langsung loncat ke satu, Mbak. Yaitu di dalam pembelajaran. Contoh, nih contoh. Ya, ada namanya belajar, ya. Nah, Anda pernah misalnya ini. Sententiagames.com, Mbak. Ya, Sententiagames.com itu seperti Mentimeter, tapi berisi banyak games untuk Anda bisa pakai di dalam kelas. Gitu ya. Nah, bentuk-bentuknya macam-macam, Mbak. Ada yang sifatnya problem solving, ada yang sifatnya cerita, ada yang sifatnya suruh berdebat, kontroversi, gitu ya. Nah, yang paling banyak saya pakai nih, Mbak, nih. Ya, Bapak-Ibu, jangan meremehkan game-game yang namanya The Sims sama Tycoon. Main The Sims nggak, Mbak? Main, Prof. Pernah main. The Sims itu sekarang di luar negeri dipakai untuk kampus jurusan psikologi, komunikasi, dan sosiologi. Kan Mbak Vivin nggak mungkin bikin percobaan sama orang-orang real, ya nggak? Betul, Prof. Tapi Anda bisa bikin percobaan di The Sims, benar nggak? Iya, di The Sims. Kalau makanannya saya ganti, boleh keluar rumahnya saya ganti, apa yang terjadi pada remaja, apa yang terjadi pada pemuda, ya nggak? Iya, Prof. Nah, di sana mereka pakai untuk eksperimen, Mbak. Kalau tycoon itu ada zoo tycoon, ya, untuk kebun binatang. Ada kemudian tycoon mengenai penerbangan, kereta api. Itu untuk menceritakan anak-anak apa yang terjadi di dunia nyata semua. Apalagi sekarang, Mbak Vivin, ayo. Mau belajar kereta api, bisa naik kereta api. Kan lagi social distancing. Betul, Bro. Mereka pakai yang namanya tycoon untuk kereta api, railway tycoon. Nah, dari situ mereka belajar bagaimana kereta api bekerja. Bukan masalah mereka nanti mau jago kereta api, jago taman bermain, bukan. Tapi untuk membuat logika itu berjalan, Mbak. Orang happy jika apa jadi apa. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak semua game bagus. Ini adalah educational games namanya. Silakan Bapak Ibu membuka proprofs.com. Proprofs.com. Di dalamnya ini game-game zaman saya kecil, Mbak. Tuh, game apa nih Bapak Ibu masih ingat enggak nih? Ini game apa nih yang ini nih? Game nyari kata ya? Search, nyari kata. Nyari iya, kata. Bro. Cuma nanti kata-katanya kita yang nulis, Mbak. Kita yang buat. Kata-kata istilah biologi, istilah fisika, boleh. Saya kemarin bikin ini untuk kuis di kelas, Mbak. Apa ini coba? Nggak tahu Mbak Vivin, mana ada zaman Mbak Vivin nih. Teka-teki silang. Teka-teki silang. Crossword. Mendatar dan menurun. Pertanyaannya macam-macam. Fisika, biologi, sosiologi, agama. Dijawab dengan huruf.
Ini gambar ya, Mbak ya? Bisa bikin iya, bisa bikin puzzle sendiri. Mau 5x5, 7x7, sampai 1000x1000 juga bisa bikin. Ini yang nyari kata, hangman. Ini ada ratusan di dalam ini, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada ratusan. Kita sendiri gambarnya. Puzzle-nya ya gambar kita yang kita masukin. Ya kan? Ya, gambar-gambar zaman anak sekarang lah. Gambar Marvel lah, BTS lah, whatever gitu kan. Nah, ini contoh prof. Kalau untuk yang agak lebih gede sedikit, SMA gitu, saya pakai namanya point to gram. Ya, point to gram. Jadi bagaimana butir-butir permasalahan itu dikasihnya dalam bentuk diagram. Ya. Ya. Kemudian ada nih, kalau yang kampus-kampus, ada orang kampus saya lihat tadi dari Politeknis. Pakai ini nih, academy.alimentarium.org. Ya, untuk SD, TK, nih ada namanya Ducksters. Ya. Wah, ini anak-anak saya senang ini, lucu-lucu. Ya. Untuk orang dewasa, Adaptive Mind. Untuk SD, ini namanya education.com. Dari kelas 1, taman kanak-kanak, sampai kelas 5. Ada coding, matematika, baca tulis, typing, dan lain sebagainya. Nah, ini saya tinggalin semua ya, Mbak. Pasti pada minta kan materinya. Langsung materinya. Ya, nanti akan di-share. Saya share sekarang boleh nggak? Mantap. Langsung saya boleh, share. Bro. Biar boleh, saya nggak dihubung-hubungi, dikejar-kejar ya. Beta share sekarang, teman-teman sekalian. Langsung masuk ke file Bapak-Ibu agar Anda bisa langsung mencobanya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-Ibu guruku tercinta. Sehingga pembelajaran Anda menjadi semakin menarik. Oh, saya salah ngirim, cuma ngirim ke Mbak saja, ke everyone ya mestinya ya. Everyone. Ya, ngirimnya cuma ke Mbak. Everyone. Oke. File sedang berjalan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vivin. Terima kasih Prof. Eko karena sudah menyuguhkan pemaparan yang lengkap nih Prof. terkait gamification dan juga langsung nih ya kita ditantang oleh Prof. Eko untuk menerapkan gamification saat ini juga gitu ya Prof. ya. Jadi bisa langsung menginspirasi dan bisa diimplementasikan juga oleh Bapak Ibu teachers yang sedang hadir di webinar hari ini tentunya. Jadi gitu ya Prof. Eko ya. Jadi memang betul, gamification ini nggak perlu serumit itu loh ternyata ya Prof. ya. Dan mungkin selama ini Bapak Ibu teachers nggak sadar aja kalau ternyata sudah menerapkan gamification itu sendiri dalam pembelajaran sehari-hari ya Prof. ya. Ya. Betul nah, sekali Mbak Mimin. Mainkan. Nah kemudian nih Prof, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab nih ya, yuk kita, aku ingin mempolling lagi nih Prof nih ya, kepada Bapak Ibu teachers yang sudah hadir di sini nih ya Pak Zan ya, Pak Zan dan Prof Eko, kita akan melakukan polling dulu nih. Tadi kita udah ngobrol banyak terkait gamification dan juga solusi yang dihadirkan oleh Epson itu sendiri, salah satunya proyektor yang bisa juga mendukung gamification dalam PJJ. Nah yuk kepada Bapak Ibu teachers nih, aku ingin tahu nih ya, kira-kira Bapak Ibu teacher semua ini apakah tertarik gitu ya untuk mencoba proyektor gitu ya Prof ya, karena kan tadi dari apa yang dipaparkan Pak Zan pun sangat bisa mendukung gitu ya Prof ya untuk penerapan gamification dalam PJJ itu sendiri gitu. Nah mungkin gimana nih, silakan di share pollingnya, kita akan lihat Bapak Ibu teachers tertarik nggak nih untuk mencoba? Wah, ini kebanyakan tertarik nih, langsung naik. Wah, luar biasa. Jadi nanti mungkin bisa langsung ke Pak Zan ya, Pak? Bisa langsung tanya infonya gitu ya. Infonya ke Epson untuk bisa mencoba proyektor interaktif dari Epson itu sendiri. Dan tentunya Bapak Ibu juga langsung bisa diimplementasikan ya paparan dari Prof. Eko tadi gitu. Bahwa sebenarnya untuk menerapkan gamification tidak perlu perangkat yang rumit gitu ya. Dengan hal-hal simpel pun bisa. Dan tentunya harus
mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nih, ada yang di room chat nih, Pak Zan, tertarik katanya, Pak. Tertarik. Wah, 95% tertarik. 5% masih ragu-ragu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, oke, yuk kita end polling-nya, karena nih nampaknya Bapak-Ibu teachers juga sudah memiliki banyak pertanyaan gitu ya, yang ingin ditanyakan. Langsung kita discuss dengan Prof. Eko dan Pak Zan. Nah, mungkin kita coba dulu untuk pertanyaan pertama. Kita coba ya, pertanyaan pertama. Nih, ada yang bertanya nih, Pak Zan, terkait produk Epson gitu ya, tadi di room chat juga gitu ya, Pak Zan ya. Nah, menurut Epson itu sendiri gitu ya, Pak, yang tentunya sudah menyuguhkan produk yang mendukung gamification dalam PJJ itu sendiri. Proyektor yang dihadirkan oleh Epson ini kira-kira, gimana sih Pak kalau Bapak Ibu teachers ini ingin mencoba proyektor tersebut? Bisa kemana? Kemudian bagaimana tuh Pak Zan? Terima kasih Mbak Vivin. Jadi saya nebak yang ragu-ragu tadi itu karena mungkin belum tahu pertama ada biayanya enggak. Gitu, jadi ragu-ragu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih udah tertarik untuk ingin atau ingin mencoba ya. Jadi kalau misalnya sudah punya waktu dan punya kesempatan, silakan menghubungi rekan saya Edwin, ada di kolom chat. Jadi nanti bisa ada nomor handphone dan juga ada email yang bisa dihubungi. Jadi sekarang itu ya Mbak Vivin, kurang lebih sekitar dalam satu minggu itu kita ada 3-5 sekolah yang kita harus pertama kunjungi. Kedua, ada juga yang kita kirim. Jadi jangan khawatir Bapak-Ibu yang di luar kota. Contoh, saat ini kita sedang mengirimkan juga beberapa ke Medan, kemudian ke Pontianak, kemudian ada juga di Jakarta, bahkan kota-kota lainnya. Dan nggak perlu khawatir, ongkos kirim ditanggung Epson. Ini jangan khawatir. Kemudian pemasangannya, kalau misalnya di lokasi di luar kota, tinggal ditunjuk aja siapa kira-kira tim teknis dari sekolah, kita bisa pandu dari jarak jauh. Kemudian tidak ada biaya yang dipungut, jadi jangan khawatir. Yang penting Bapak-Ibu tinggal jagain aja alatnya, pergi dan pulangnya lengkap, itu aja. Nanti dijemput juga, kita yang bayar ongkos kirimnya juga, jadi nggak ada biaya sama sekali. Hanya kita butuh feedback dari Bapak-Ibu semuanya. Kesulitannya apa penggunaannya, bermanfaat enggak. Kemudian nanti selama trial, itu juga kita dampingin. Jadi kita kalau misalnya bukan di Jakarta, di kota lain misalnya, kita lakukan Zoom atau Teams gitu ya, kita dampingin cara penggunaannya. Dan bukan cuma 1-2 guru aja, bisa beberapa guru sekaligus. Kalau di Jakarta, kita bisa kunjungin. Tapi tentunya kita sama-sama mempraktekkan protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu aja, jadi gak usah khawatir. Tinggal hubungi rekan saya Edwin, ada di kolom chat kontaknya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Zan, dan semoga menjawab. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu teachers, nih Epson sudah sangat aktif dalam dunia pendidikan, dan tentunya Bapak Ibu yang mau mencoba proyektor interaktif dari Epson yang bisa diimplementasikan saat mengimplementasikan gamification itu, bisa langsung follow steps yang sudah disampaikan oleh Pak Zan. Gitu ya Pak Zan ya. Nah, kemudian nih ada pertanyaan lain yang sudah masuk juga nih ya ke kita. Ada banyak nih. Dari teachers, Prof. Eko, kira-kira Prof, ini masih berkaitan dengan sarana dan media nih Prof. Ada yang bertanya nih teacher, sarana dan media apa saja sih Prof sebenarnya yang perlu disiapkan untuk proses belajar mengajar di kelas kaitannya dengan gamification itu tadi Prof. Silakan Prof. Eko. Oke, guru yang ini saya kadang-kadang cerita begini Mbak Vivit, apa bedanya seorang yang benar-benar apa hard coded gitu, DNA-nya guru atau yang bukan guru gitu ya? Kalau yang DNA-nya guru, apapun yang ada di dalam kelas itu cukup bagi saya untuk melakukan gamification.
Tapi kalau di luar itu ada tambahan alat, makin keren lagi saya, gitu istilahnya. Ya kan? Jadi nggak ada apa-apa saya pakai, mau ada cuma lidi ke, mau cuma ada kapur ya. Tadi kan kita main nggak pakai apa-apa kan, Mbak ya? Iya, betul, Bro. Nah, ya kayak waktu kita pramuka dulu lah. Pramuka dulu kita cuma berbekal apa? Pakaian aja. Tapi kalau kita punya kakak pembinanya atau kakak penegaknya kreatif, bisa aja kita bermain tanpa apapun. Apa yang ada di alam itu yang kita pakai. Tapi kalau ditambahkan dengan internet, ditambahkan dengan papan, ditambahkan dengan teknologi absurd, makin keren lagi itu istilahnya. Ya kan? Jadi sebenarnya ya, semua itu adalah teknologi. Ya, papan tulis adalah teknologi. Ya, kapur tuh teknologi, meja tuh teknologi. Yang penting itu idenya. Saya yakin Bapak Ibu, seandainya Anda dapat Epson satu-satu dari pemerintah ditaruh di kelas Anda, kalau kita kehilangan ide, bisa garing juga, Mbak. Iya, Prof. Itu maksud saya. Ya kan? Jadi garing. Tetapi dengan ide yang cukup tadi, wah, bisa keluar yang aneh-aneh gitu ya. Saya lebih senang justru dalam keadaan seperti itu. Biasanya kreatif kita, lebih kreatif gitu ya. Nah, jadi saya balik pertanyaan Ibu Bapak Guru tadi. Dengan apa yang Anda miliki di kelas, game seperti apa yang bisa Anda lakukan? Gitu dong. Benar ya? Ya, sambil berharap ya pemerintah Indonesia nanti kayak di luar sana gitu ya. Ya, semua dibelikan setiap kelas itu ada board ya, ada smart board-nya, ada macam-macam. Itu memang sudah merupakan apa namanya? Ketentuan, bukan hanya ketentuan. Ingat sebentar lagi blended ya. Saya rasa blended-nya ini awalnya bukan blended, awalnya akan hybrid, Mbak. Ada yang boleh datang ke sekolah, ada yang tetap di rumah. Ada yang diizinkan orang tua, ada yang nggak diizinkan orang tua. Nah, sekolah-sekolah akan mikir ya kan? Gimana caranya supaya dua-duanya mendapatkan kesempatan belajar yang sama? Ya kan? Nah, cara paling mudah adalah, paling mudah hubungi Pak Janipar gitu kan? Ya, yang di sekolah pakai papan tulis. Yang bisa langsung mendukung gitu ya, Prof. Oh iya, ya. Papan tulis pakai Epson kan, ditulis apa yang ditulis di papan tulis, di rumah langsung kelihatan di handphonenya yang di rumah, ya kan? Langsung kelihatan sama TV yang ada di rumah. Nah, jadi saya sama aja duduk di depan itu dengan saya datang ke kelas. Kan begitu filosofinya. Ya, terus yang bisa datang ke papan tulis, bukan hanya yang datang secara fisik di sekolah, yang di rumah pun bisa datang ke papan tulis ya, Pak Janipar, kan? Nah, iya, itu artinya sekarang sekolah yang harus datang ke tempatnya anak-anak. Kalau zaman dulu sebelum pandemi, kita yang datang ke sekolah. Sekarang sekolah yang harus hadir di rumah, harus hadir di kendaraan, harus hadir di tempat-tempat orang berkumpul. Dan tidak mungkin itu terjadi apabila tidak ada teknologi. Begitu. Ya, jadi semoga menjawab ya. Jadi teachers tidak perlu khawatir. Pertama dengan memanfaatkan apa yang ada, sembari jangan hanya diam gitu ya, Prof, tapi juga mengimprove hal tersebut supaya nanti pembelajarannya menjadi lebih interaktif dan tentunya salah satunya bisa menghubungi Pak Janipar ya, Pak ya. Iya, nanti ya. Kalau udah dipinjami sama Pak Janipar, ya kan? Sudah senang, ya kan? Sudah menikmati. Terus diajukan ke kepala sekolah oke. Diajukan ke yayasan, yayasannya nggak yakin, gampang. Anak-anaknya sulit nulis surat ke yayasan. satu sekolah, Pak, kita pengen kayak gini biar asik. Saya yakin mereka akan ngasih kok. Ya kan? Karena yang penting apa? Iya, Prof. Yang mengevaluasinya bukan guru, tetapi peserta didik yang melakukannya. Dari video yang dikasih lihat Pak Janipar, apa yang kelihatan? Muka-muka peserta didik itu kan? Muka-muka gembira, muka-muka senang, ya, muka-muka tidak apa namanya, muka-muka tidak sabar untuk mengikuti. Nah, itu yang mahal tuh sebenarnya. Yes. Apa sih bedanya guru yang dikangenin, apa yang tidak dikangenin siswa? Guru yang dikangenin siswa itu
Sampai kalau perlu dijemput di rumahnya sama siswanya katanya. Supaya dia ngajar katanya begitu. Gitu, Pak. Ya kan? Biasanya begini, Pak. Kalau nggak yakin, biasanya mereka beli satu dulu, Pak Jadipar. Ya, beli satu, semua pakai rebutan. Nanti habis rebutan, baru beli dua. Bener nggak? Nanti kalau begitu, pas mau beli dua, beli tiga ke Pak Jadipar, udah habis lagi, kan? Nah, makanya beli yang banyak di depan. Tadi sempat menyinggung tentang evaluasi, Prof. Ini ada pertanyaan juga nih dari Bapak Ahmad Afani nih, Prof, di room chat. Kira-kira apakah gamification bisa dijadikan sarana untuk evaluasi siswa ulangan nih, Prof? Nah, gimana tuh, Prof? Ya, mengapa tidak? Mengapa tidak? Sangat bisa sekali. Gamification itu kan cara menyelenggarakannya, Mbak. Ulangannya tetap. Cuman ya bikin ulangan tuh jangan kasih yang kecemasan berlebihan. Ya kan? Coba Anda lihat. Ketika anak-anak didik saya kasih pakai model Quizzes, setelah dapat nilai, walaupun nilai dia 70, dia minta ulangan lagi. Pak lagi, Pak. Pak lagi, Pak. Padahal dia kan tahu soalnya saya kasih random, ya enggak? Ya kan? Karena saya punya bank soal banyak. Ya kan? Nah, siswa punya hak untuk bisa uji saya lagi, Pak. Uji saya lagi, Pak. Itu filosofi assessment dari negara luar. Jadi yang mengatakan siap diakses apa tidak adalah saya yang diakses. Iya, Pak Pimpin, ya? Saya siap diakses, akses saya, Pak. Begitu jelek, kasih saya waktu belajar lagi, Pak. Nanti saya hubungi Bapak-Ibu guru, akses saya lagi, Pak. Kan begitu, Mbak. Beda, ya? Iya, Prof. Kalau di sini ketakutan, Prof. Karena saya pernah mengalami ini, curhat ya. Takut kalau mau ulangan ya, Prof, ya. Ya, Mbak, misalnya main game. Game-nya itu cuma satu kali. Nggak bisa lewat level satu, nggak bisa lagi main game itu. Apa attitude kita terhadap game itu? Iya, kan? Jadi males, Prof. Iya. Nggak apa-apa, mau ujian berkali-kali, emang kenapa? Undang-undang mana yang melarang saya bahwa nggak boleh ujian berkali-kali? Peraturan mana yang melarang saya tidak boleh kuis berkali-kali? Ya kan? Metode pembelajaran mana yang melarang saya berkali-kali kuis? Pak, nilainya cuma UTS, UAS. Ya kan bisa digabung. Kalau nilai UTS itu 25%. Saya bikin 25 kali, Mbak. Ujian. Ingat, Mbak. Kita itu berhasil kalau peserta didik merasa berhasil. Ya kan? Jadi percuma kita mau ngangkat nilai 70, kita mau ngangkat nilai 100, mau ngangkat nilai 90. Jawaban jujurnya ada di peserta didik. Saya mendapatkan sesuatu apa tidak setelah belajar di sekolah ini. Itu aja, Mbak. Ya kan? Itu namanya student-centered learning. Tanyalah langsung ke peserta didik. Nah, kalau dulu memang tanya ke guru, Mbak, kenapa? Karena dulu kan zaman penjajahan, mereka nggak tahu kenapa harus sekolah, apa yang harus di pendidikan, ya sudah saya kasih tahu, kan begitu ya. Sekarang materinya udah ada di internet semua, mereka bisa milih dimanapun mereka mau. Kan belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku atau kompetensi peserta didik. Siapa yang bisa menilai perubahan itu? Ya peserta didik itu sendiri dalam kesadarannya. Demikian, Mbak. Wah, mantap, student. Apakah ice breaking bagian dari gamification? Bisa, Pak Ahmad Afandi. Di balik biasanya, lakukan ice breaking dengan cara games, itu paling gampang. Siap-siap, Prof. Eko. Nah, tadi semoga menjawab ya Pak Ahmad Afandi dan untuk pertanyaan yang lain. Nah, kemudian nih, masih berkaitan dengan sarana dan media gitu ya. Nah, ini untuk Pak Zan nih, Pak. Ada pertanyaan yang masuk nih, Pak, ke kita. Keren katanya, Pak. Keren alatnya. Kira-kira hanya bagaimana sih, Pak, cara menggunakannya? Nah, tuh, Pak Zan. Kira-kira bagaimana nih, Pak? Mungkin tadi juga sudah sempat diterangkan. Mungkin bisa diulas kembali, Pak Zan. Silahkan, Pak Zan, nih, Pak. Iya. Terima kasih, ya. Jadi, ya, itu adalah impresi yang dilihat oleh tenaga pendidik pada saat pertama kali melihat produk tersebut, ya. Karena memang kondisinya atau faktanya
belum banyak eksis di sekolahan. Jadi pasti hal yang seperti itu terlihat keren gitu. Tapi kami sangat menyadari bahwasanya tidak ada artinya keren kalau nggak bisa dipakai, gitu ya. Itu penting banget. Sehingga apa yang dilakukan oleh Epson itu adalah dengan menyediakan solusi yang tadi, bukan hanya perangkatnya saja, tapi kita juga melakukan pendampingannya, gitu. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, misalnya kalau ini gimana caranya menggunakannya, gitu ya. Kita bisa memberikan training, dan training ini tidak ada batasannya. Yang penting kita bisa melihat progres penggunaannya. Dan kita juga memiliki video-video tutorial yang bisa di-share kepada Bapak Ibu guru semuanya. Dan satu kunci sebenarnya, ya, pertama adalah niat, ya. Jadi seperti saat ini misalnya ya, di sekolah yang tadinya tidak pernah mengajar jarak jauh, ya, sekarang harus mengajar jarak jauh, itu bisa, tapi karena keterpaksaan. Nah, ada bisa karena diniatkan, direncanakan, dilakukan. Ada juga yang bisa karena keterpaksaan. Nah, bisa karena keterpaksaan, itu akan cenderung susah untuk mengikutinya. Tapi apabila bisa karena diniatkan, makanya tadi ada DNA guru tadi ya. DNA guru, kalau memang sudah ada di dalam tenaga pendidik semuanya, tadi saya sampaikan juga, guru itu sebagai the experimenter. Jadi harus melakukan percobaan. Kemudian, produk-produk atau teknologi tadi yang kita punya, itu juga dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasanya kita bisa rubah ke bahasa Indonesia supaya Bapak-Ibu lebih mudah mengerti menu atau tombol mana yang harus digunakan. Jadi tidak ada kesempatan terbaik untuk bisa sesuatu dengan mencobanya terlebih dahulu. Gitu. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Zan. Nah, tadi mengutip Pak Zan ya, jadi niat itu sendiri ya Pak Zan ya, niat dan tentunya menyambung dari Prof. Eko tadi, mindset. Nah, aku ingin tahu nih Pak Zan, pendapat Pak Zan sendiri terkait juga ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Kira-kira nih teachers ada yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengubah pola pikir atau mindset baik bagi guru ataupun tenaga peserta didik itu sendiri gitu Pak Zan dengan kondisi yang seperti ini berkaitan dengan niat dan mindset itu tadi. Nah, menurut Pak Zan gimana nih Pak Zan? Nah, kalau kita bicara ruangan kelas ya, di situ ada guru dan ada anak didik. Nah, sekarang yang harus kita rubah mindset-nya itu siapa? Guru atau anak didik? Nah, kita coba mulai dari yang pertama, murid. Ya. Murid itu sebenarnya kita nggak perlu rubah mindset-nya. Kenapa? Karena begitu murid sekolah, mindset-nya dia mendengarkan guru. Gitu ya. Jadi, si murid pasti akan mengikuti sistem yang ada dilakukan atau yang diterapkan di sekolah. Dan murid sekarang itu lebih cepat beradaptasi dengan hal-hal yang baru dibanding pada saat zaman saya dulu. Termasuk anak saya sekarang nih, mengikuti materi pembelajaran baru itu sangat cepat. Satu. Nah, itu tadi siswa ya. Jadi siswa sebenarnya kita nggak perlu rubah mindset-nya. Dia akan ikut sepanjang si gurunya menjadi model. Kemudian yang kedua, bagaimana merubah mindset dari guru? Ini memang tantangan, tapi Bapak-Ibu, guru itu bukan pekerjaan. Nah, itu yang harus kita sadarin ya. Guru itu bukan pekerjaan. Mengajar adalah pekerjaan. Guru itu adalah talenta. Guru itu bakat. Guru itu panggilan. Guru itu sesuatu yang Bapak-Ibu secara khusus, secara spesial diberikan oleh Tuhan kepada Bapak-Ibu semuanya. Sehingga Bapak-Ibu mampu melakukannya. Karena menjadi guru, being a teacher, is not easy. Guru itu, mengajar itu berdiri di depan, memberitahukan informasi, kemudian melakukan checking. Anak-anak sudah tahu belum? Itu mengajar. Tapi kalau guru, itu masuk di dalamnya, memastikan sampai informasi itu benar-benar bisa diterima oleh anak didik, kemudian dilakukan metode pengujian, bukan dengan ujian yang sekedar untuk melihat nilainya berapa, tapi seberapa dalam si siswanya itu bisa memahami, mengerti. Jadi, kalau kita kaitkan ya, leader, kalau seorang leader yang sukses, bukan yang berhasil memimpin anak buahnya, tapi yang berhasil menciptakan leader-leader baru. Nah, guru yang berhasil itu adalah
menciptakan siswa-siswi yang bisa secara mandiri belajar, bahkan mampu mengajari temannya. Jadi menjadi guru-guru kecil lagi kan, seperti itu. Nah, jadi mindset itu sebenarnya tidak perlu dirubah. Yang penting hati seorang gurunya ada dulu. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya, tetap aja Pak, maksudnya mindset orang kan beda-beda nih, apalagi kalau saya kepala sekolah. Saya punya misalnya anak didik, tenaga pendidik itu ada 10 atau 12 orang. Bagaimana bisa memimpin mereka dengan merubah mindset-nya mereka? Pertama, duduk bareng dulu satu kapal. Ya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu visinya atau misinya belum dilihat oleh tenaga pengajar dengan cara pandang yang sama, maka kita akan susah merubahnya. Tapi ibaratnya kayak kalau kita berkumpul duduk dulu di tikar yang sama gitu. Berdiri di tempat yang sama. Kalau kita melihat lukisan, kita melihat dari lokasi yang sama dulu nih supaya persepsinya sama. Karena kalau posisinya sama, berbeda-beda, nah itu akan berbeda. Jadi tugasnya schools atau pimpinan sekolah itu adalah membuat orang-orang di situ berpikir dan melihat dari sudut yang sama dulu, dari kepentingan yang sama dulu, dari goal yang sama dulu, itu dulu. Nanti yang bisa merubah mindset adalah diri sendiri. Jadi kepala sekolah nggak bisa merubah mindset guru, guru yang A atau yang lain, yang satu nggak bisa merubah mindset guru yang lain. Kalaupun bisa, itu tidak permanen. Itu hanya karena masalah jabatan, atasan, bawahan misalnya. Tapi yang paling utama adalah kita mampu membuat si guru tadi untuk merubah mindset-nya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa merubah? Open. Open mind. Itu dulu ya. Jangan tertutup, harus terbuka. Terbuka dengan sumber materi baru, terbuka dengan pelajaran metodologi pembelajaran baru, terbuka dengan masukan orang yang lain. Gitu. Kemudian, tidak merasa superior antara satu dengan yang lain. Guru senior tidak selalu lebih hebat daripada guru junior. Gitu. Atau guru junior mentang-mentang sudah tamatnya kuliah, guru senior tamatnya mungkin KPG ya, kursus kependidikan guru. Tidak berarti guru yang tamat SPG atau KPG tadi lebih rendah kualitasnya dibanding yang tamatan kuliah S1 atau S2. Gitu. Nah mungkin itu aja. Mungkin Prof. Eko yang lebih pasti dalam psikologi seorang tenaga pendidik ya. Sorry, seru sekali nih Pak ya. Udah benar semua itu. Mantap. Oh, Prof Eko, tanggapannya gimana nih Prof Eko? Udah benar semua itu. Artinya gini loh, jadi guru tuh juga harus enjoy kita dengan pekerjaan kita ya kan ya. Katanya orang tuh kalau enjoy dengan yang dia lakukan, dia tidak merasa bekerja karena itu adalah hobinya dia. Kayak saya ngomong berhari-hari di YouTube juga saya sih seneng aja karena emang senengan ngomong gitu ya, senengannya ngobrol gitu. Nah, dan dari situ satu lagi yang paling penting Mbak, apa? Bahwa kan kita-kita nih guru, dosen, pendidik yang selalu mengatakan apa? Lifelong learning, ya. Belajar itu seumur hidup. Jadi saya selalu mengatakan guru-guru yang berhenti belajar itu pada hakikatnya sudah berhenti dia menjadi guru. Nah, dan 267 orang yang ada di sini itu pasti guru semua karena masih belajar gitu intinya, Pak. Nah, saya malah mengkhawatirkan 2 juta lebih guru yang enggak ada di ruangan ini gitu, Mbak. Mudah-mudahan dia lagi lihat channel yang lain untuk belajar juga ya. Nah, itu kita doakan. Ayo, nah, Bapak Ibu teachers juga bisa sharing ya, Prof ya, makanya. Oh, boleh, boleh. Di webinar Ticin ke depannya. Iya. Ya, Prof ya. Iya, dan sekarang enak loh belajar ngajar itu bisa bersama dengan siswa kita ya. Betul. Saya sekarang saya anggap siswa saya itu sebagai teman semua, teman saya sama-sama belajar gitu. Jadi kita bersama-sama mengeksplorasi pengetahuan. Dan kita akan terkaget mereka lebih pintar daripada yang kita duga. Betul. Nah, gitu, nah kemudian Mbak. Nih Prof, ada lagi pertanyaan tentang gamification. Nah ini terakhir nih ya Prof ya, pertanyaan terkait gamification. Dalam proses pembelajaran sebenarnya nih Prof, timing, ini berkaitan dengan timingnya. Kira-kira kapan sih Prof kita harus mulai menerapkan si gamification itu? Apakah di awal, di tengah, apa di akhir proses pembelajaran? Nah, silakan Prof Eko. Oke, 5 menit pertama di depan itu sangat menentukan anak-anak itu akan ngapain. Apalagi kalau PJJ ya.
5 menit pertama akan sangat menentukan mereka akan tertarik atau tidak mengikuti kita. Nah, masalah di Indonesia tuh kalau seminar-seminar, webinar, depannya itu selalu apa? Pembukaan, ya kan? Ada sambutan. Wah, anak-anak udah pusing gitu. Kapan belajarnya itu? Gitu kan ya. Nah, di depan itu harus 5 menit pertama akan menentukan, ya kan? Nah, seorang guru tuh harus memiliki yang namanya element of surprise yang tidak pernah diduga di 5 menit pertama. Kalau 5 menit pertama dia berhasil mengambil hati mahasiswanya atau siswanya, maka dia akan didengarkan terus. Ada guru yang awalnya begini, okay, ini pertama kali kita ketemu ya, gini, Anda semua harus belajar dengan baik, kalau enggak akan lulus lah mata pelajaran ini. Bete langsung yang lain, capek langsung mahasiswa lain. Tapi kalau bilang, halo, apa kabar? Iya. Oke. Dalam pelajaran saya, sederhana. Bapak nggak mau Zoom lebih dari 15 menit. Nah, kan bingung kan dia kan? Kedua, kita akan banyak main. Semua boleh dapat nilai A. Kalau perlu semua, saya kasih A semua di hari pertama ini. Nah, itu kan langsung bertanya-tanya, Mbak. Ya? Ketika Anda bilang 15 menit, kalau itu menarik, tiba-tiba jadi 2 jam nggak kerasa, Mbak. Iya, Prof. Tapi kalau dibalik, ya kan? Ngomong terus sampai 2 jam ya, makin lama udah dimatiin videonya, mereka mungkin lagi tidur di sana gitu ya. Nah, 5 menit pertama itu tadi yang dikatakan oleh satu guru yang namanya ice breaking. Ya kan? Dalam membuat ice breaking itu, pakailah game itu paling pas itu. Ya, pakailah game itu paling asik. Mau pakai kuisis, Kahoot, mau pakai YouTube, mau pakai WA biasa, silakan gitu ya. Nah, dari situ mereka ngeliat, oh ada yang beda nih, gitu kan? Nah, dari situ baru ngeliat, apalagi nih? Jadi menunggu, apalagi? Nah, game kan begitu ya. Jadi ibarat kalau kita disuruh ngajar sama kepala sekolah kita 1 jam atau 2 jam, kita bagi-bagi menjadi sesi-sesi yang banyak tuh, Pak. Seolah-olah level gamenya naik gitu ya. Nah, 10 menit, saya bikin game yang banyak gitu kan. Kadang-kadang antar mereka saya adu sendiri. Tapi apa? Kontennya adalah yang mau saya pelajari itu, Mbak. Nah, di situ. Jadi, kalau misalnya kita disuruh belajar masalah sejarah, misalnya, atau geografi, begitu ya. Jangan ujung-ujung langsung masuk ke geografi. Waduh, udah stres anak-anak. Mulailah dengan, ayo, semuanya. Anda Messi atau Ronaldo, atau bukan dua-duanya. Kan gitu dulu kita bilang, ya. Nah, habis itu tanya, ayo Ronaldo dari mana, Messi dari mana negaranya, baru mereka masuk ke negara itu. Ya kan, pelan-pelan kita masuk sampai akhirnya kita bilang, kalau gitu di dunia ini ada berapa negara ya, biarin mereka searching, ya kan. Nah, mereka searching ada 161, ada yang bilang 150, ada yang bilang 210. Saya adulah mereka itu, ini kok beda-beda, ya udah kita bikin kelompok dulu ya. Saya bikin kelompok, saya taruh di apa namanya breakout, ya kan. Tuh, 15 menit mereka pada breakout. Pokoknya nanti begitu gabung kasih tahu saya berapa negara yang benar. Gitu. Udah 15 menit saya breakout. Sayanya santai-santai mau jawab WA yang lain gitu kan. Begitu balik lagi, saya tanya, "Ayo berapa negara?" Nah, kayak gitu, Pak, ya. Jadi ditaruh di depan 5 menit pertama itu sangat menentukan apakah mereka akan tertarik atau tidak mengikuti sesi pembelajaran kita. Nah, mantap. Semoga Bapak Ibu teachers nih ya menjadi terinspirasi. Jadi tahu ya Bapak Ibu teachers, di 5 menit pertama di saat awal, upayakan supaya pembelajaran itu menjadi asik dan tentunya tidak menyeramkan untuk peserta didik. Nah, terima kasih Prof. Eko dan Pak Zan karena sudah berdiskusi dan sharing ilmunya gitu ya. Semoga juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu teachers terjawab. Nah, apabila masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait absen, bisa langsung menghubungi absen seperti yang sudah di-share di room chat ya. Bisa ke Bapak Edwin Syafrudin. Nah, alamat email, nomornya juga sudah ada di room chat. Nah, terima kasih Prof. Eko. Terima kasih Mbak Vivin, Pak Sanipar, terima kasih. Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia, terima kasih. Sehat untuk Anda semua ya.
kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Teacher. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal acara, bahwa Bapak Ibu Teacher semua tidak ada presensi ya, tidak ada presensi dalam webinar ini, melainkan Bapak Ibu Teachers akan mendapatkan e-sertifikat. Caranya mudah banget, tanpa terkecuali Bapak Ibu Teachers bisa langsung mendapatkan e-sertifikat saat ini juga. Caranya Bapak Ibu Teachers bisa melengkapi formulir feedback form ya, yang sudah di-share oleh tim kita di room chat, dan bisa juga dilihat di layar kaca Bapak Ibu Teachers semuanya. Bisa dilihat dan langsung di-scan menggunakan aplikasi barcode scanner apabila sudah ada yang memiliki aplikasi barcode scanner. Nah, mana ini? Link feedback form-nya bisa langsung dilengkapi. Nah, ini dia. Bapak Ibu Teacher semua bisa langsung meng-scan menggunakan untuk kemudian bisa langsung dilengkapi ya, Pak, Bu Teacher semuanya. Untuk kemudian tolong dimohon untuk mengisi dengan data diri yang sebenarnya, karena e-sertifikat akan secara otomatis dikirimkan ke email yang dicantumkan saat pengisian feedback form tersebut. Nah, selain itu, dengan mengisi feedback form ini, Bapak Ibu juga berkesempatan loh untuk membawa pulang door prize berupa printer Epson L120. Wah, menarik banget nih ya, luar biasa, dan tentunya Bapak Ibu Teacher semua pasti pengen nih ya berkesempatan membawa pulang printer Epson L120. Caranya, yuk kembali aku ingatkan kepada Bapak Ibu Teacher semua untuk melengkapi feedback form yang sudah di-share, yang bisa dilihat di layar kaca Bapak Ibu Teacher semua, bisa di-scan menggunakan aplikasi barcode scanner atau diklik link-nya untuk kemudian bisa dilengkapi. Nah, aku tunggu nih, sambil menunggu silakan Bapak Ibu melengkapi feedback form-nya. Nah, jadi Bapak Ibu Teacher semua tidak hanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, melainkan Bapak Ibu Teacher langsung otomatis mendapatkan e-sertifikat dan juga berkesempatan untuk membawa pulang printer Epson L120. Caranya bisa mengisi dengan mengisi feedback form yang sudah di-share oleh tim kami. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, dan juga memfollow, untuk selalu memfollow, mengikuti, kepoin ya. Kepoin kita di sosial media teaching.id, kemudian juga kepoin di www.teaching.id, dan tentunya memfollow juga sosial media dari Epson untuk bisa tahu informasi-informasi menarik, terlengkap, terupdate seputar pendidikan dan juga solusi pendidikan yang dihadirkan oleh Epson itu sendiri. Nah, disimpan ya Bapak Ibu linknya untuk kemudian bisa langsung dilengkapi. Nah, Bapak Ibu Teachers juga jangan lupa nih untuk join grup Telegram kita, karena sekarang Teachin hadir di Telegram. Fungsinya apa? Karena Bapak Ibu Teachers bisa langsung mendapatkan informasi terupdate seputar program-program yang dilaksanakan oleh Teachin.id. Salah satunya webinar seperti yang sedang Bapak Ibu Teachers hadiri saat ini. Nih, bisa langsung di-scan untuk kemudian langsung masuk ke grup Telegram teaching.id. Dan kalau yang belum memiliki aplikasi barcode scanner, nggak perlu khawatir, bisa langsung diklik link-nya untuk kemudian langsung join. Jadi jangan lupa join ya Bapak Ibu Teacher semuanya. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu Teachers yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke dalam acara webinar gamification dalam PJJ hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kemudian juga semoga bisa langsung diimplementasikan tentunya dan menginspirasi. Tetapi sebelumnya jangan meninggalkan dulu ruang webinar hari ini, karena kita akan ada sesi foto bersama. Nah, Bapak Ibu Teachers boleh bersiap-siap, betulin, dibenahin kameranya gitu ya, untuk sesi foto bersama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, say cheese. Ya, sekali lagi dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, say cheese. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di siang hari ini. Terima kasih para pembicara, Bapak Zanipar, terima kasih.
Prof. Eko, terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran panitia dari teaching.id yang telah membantu mensukseskan acara hari ini. Kemudian juga jajaran panitia dari Absen Indonesia yang tentunya juga telah membantu mensukseskan acara hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu mensukseskan acara webinar kita di hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Benjamin Franklin pernah berkata, kejeniusan tanpa pendidikan adalah ibarat perak di dalam tambang. Saya Pipin Safira Sifani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Dadah. Assalamualaikum. Apa yang saya lihat sangat menarik ya. Kenapa? Karena pengajarnya bukan hanya mengajarkan sebuah teori one way talking gitu, tapi dia mengajak semua murid yang ada untuk terlibat. Dan terlebih lagi kami sangat dibantu dan murid-murid sangat antusias bisa langsung mencoba dan aktif melalui interaktif proyektor. Aku paling suka itu saat kita bisa coret-coret whiteboardnya, terus itu kayak wow, itu menghemat waktu juga. Soalnya kalau misalnya pas kita coret-coret menghapus, gampang tinggal pencet. Hari ini kami selesai melakukan kegiatan belajar yang sangat berbeda. Ini sesuatu yang baru dan buat saya menyenangkan, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk siswa pastinya. Saya melihat ini sesuatu yang memudahkan bagi kami. Bagi siswa sendiri, anak-anak bisa terlibat langsung. Interaktif proyektor ini membantu kegiatan kami dalam proses belajar dan kreativitas siswa makin dikembangkan. Harapan saya, proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Selamat siang pendidik Indonesia, salam pendidikan. Halo, aku ingin mengenalkan tentang teaching.id. Teaching.id merupakan one-stop service platform pendidikan yang ditujukan untuk para guru Indonesia. Teaching.id bercita-cita untuk membangun pendidikan Indonesia melalui guru-guru dengan memberikan dukungan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kami hadir untuk guru Indonesia sejak tahun 2017. Hingga saat ini, sudah mencapai lebih dari 10.000 guru yang mendaftar di website teaching.id. Tidak hanya guru-guru Indonesia yang bergabung dengan teaching.id, namun lebih dari 300 sekolah dan beragam komunitas pendidikan yang juga ikut bergabung di dalamnya. Terdapat 6 fitur yang mendukung peningkatan kompetensi guru pada teaching.id, yaitu media sosial, lowongan kerja, forum, blog, training, dan marketplace. Yuk daftarkan diri Anda di